udah semua ya kita ya. Saya juga kedengarannya Pak. Kedengaran. Nggak ada suara. Apa perlu ditambah? Kok Pak Yusuf udah ada di situ? Pak Yusuf masuk kok ini? Iya, udah Pak. Terima kasih Pak. Udah aku bisa masuk. Oh iya. Oke. Okay. Baik, kita buka aja ya Pak ya. Iya, buka. Sudah pukul 13. Di sini suaranya. Ini Pak. Ya Allah, Pak. Untuk kita semua pertama.
Pertama-tama saya panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama hadir dalam webinar di hari ini, Senin 12 Oktober 2020. Perkenalkan, saya Ria Nur Alias selaku MC pada webinar hari ini. Dalam rangka memperingati ulang tahun Perhimpunan Entomologi Indonesia Pusat, PEI mengadakan rangkaian kegiatan dan pada hari ini salah satu kegiatannya adalah webinar dengan topik teknik koleksi dan fotografi serangga. Dan pada kesempatan kali ini kami mengundang tiga orang narasumber antara lain Dr. Insinyur Nina Maria MSc dari Institut Pertanian Bogor dengan presentasinya yang berjudul teknik koleksi serangga. Narasumber yang kedua adalah Insinyur Nur Andriono MP dari Dinas Kelautan dan Perikanan Malang dengan presentasi berjudul teknik fotografi serangga dengan kamera HP. Sedangkan untuk narasumber ketiga adalah Bapak Ibu Sudiarta MSI PhD dari Universitas Udayana Bali dengan presentasi yang berjudul teknik fotografi serangga dengan kamera DSLR. Seminar ini selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Dr. Suputa dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta selaku moderator. Kami juga ingin menginformasikan bahwa pada webinar kali ini akan ada kuis sebanyak 3 kali bagi semua peserta, baik yang bergabung di Zoom maupun di YouTube. Dan bagi peserta yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari PEI. Dengan total ada 6 orang pemenang, yaitu 3 orang dari Zoom dan 3 orang dari YouTube. Baik, sebagai acara pertama adalah sambutan dari Direktur Pusat Peragaan IPTEK, Bapak Insinyur M. Syahrial Anas M. Kepada Bapak Syahrial, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prof. Dadang dari PI. Yang saya hormati Bapak-bapak narasumber yang Bapak Dr. Insinyur Rina Mariana MSc, kemudian yang kedua Bapak Insinyur Nur Andriono MT, dan ketiga Bapak Putu Sudarta, yang terhormat Bapak Moderator dan Panitia serta Bapak Ibu peserta webinar. Sebagai kata awal, saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu dari Konsultan Entomologi Indonesia, kami sangat bangga dan satu kehormatan bagi Pusat Peragaan IPTEK atau PP IPTEK bisa bergabung atau kerjasama dengan PEI. Kemudian kita sudah mulai dari satu kegiatan pada hari ini, di mana akan ada 3 kegiatan yang kita mulai hari ini baru pertama, kemudian secara paralel akan ada kegiatan lomba esai, kemudian lomba fotografi. Sekedar informasi bagus sekalian tentang kami dari Pusat Peragaan IPTEK. Jadi Pusat Peragaan IPTEK tusinya adalah memperkenalkan dan memudayakan IPTEK sejak usia dini pada masyarakat. Jadi kami akan sangat senang, akan sangat bersemangat kalau kami akan dapat satu potensi sumber informasi sains dalam hal ini tentang serangga, sehingga kami setelah dipertemukan dengan Pak Prof. Dadang dan tim, kami sangat antusias dan segera kami meminta untuk kita bisa lakukan satu kegiatan. Contoh kegiatan itu bisa jadi salah satu bentuk promosi buat kami dari Pusat Peragaan IPTEK dan Research Green. Kemudian saya kira muaranya nanti satu keinginan kami ke depan nanti bahwa akan ada satu wahana serangga yang ada di Pusat Peragaan IPTEK. Saya sudah sampaikan ini dengan Pak Prof. Dadang dan tim waktu itu pada saat kita webinar pertama kali. Saya bilang atau PPT berkeinginan bahwa uh,
satu saat nanti akan ada satu wahana serangga di Pusat Pelayanan IPTEK, dan kami sudah menyiapkan tempat itu, Pak, Prof. Dadang dan tim. Ya silakan, saya kira ini proses awal dari kegiatan ini, dan muaranya nanti akan ada satu wahana serangga di Pusat Pelayanan IPTEK yang menjadi show window bagi PI dan PPP tentunya, sehingga anak-anak didik atau masyarakat umum berkunjung ke kami sudah laporkan hal ini kepada pimpinan tentang bagaimana kerjasama kita dengan PEI. Kemudian ke depannya nanti kita harapkan koleksi atau materi dari serangga ini menjadi salah satu andalan kita yang kami inginkan, sebab pada dalam rencana kami pada 2025 nanti menjadi satu science center world class atau masuk ke era kelas dunia, dan salah satu wahana andalan kami adalah wahana serangga, Pak Dadang dan teman-teman semua ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami harapkan kondisi atau keinginan ini bisa segera kita wujudkan. Dan pada hari ini kami harapkan pelaksanaan webinar dengan tema teknik koleksi dan fotografi serangga ini bisa berjalan dengan lancar. Dan bagi kami dari Pusat Peragaan IPTEK akan selalu mensupport kegiatan PEI bersama dengan PP IPTEK sebagai wujud dari keinginan kami atau semangat kami untuk bekerja sama dengan PEI. Demikian Bapak-Ibu sekalian, selamat berwebinar. Atas perhatian Bapak-Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Syahrial. Berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan dari Profesor Dr. Insinyur Dadang MSC selaku Ketua Himpunan Entomologi Pusat. Kepada Pak Dadang kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Siap, benar Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat datang di virtual pelatihan ya, teknik koleksi dan fotografi serangga. Pertama, yang terhormat Pak Direktur Pusat Peragaan IPTEK, Pak M. Syahrial Anas, terima kasih Pak. Kami tentu saja menyambut baik apa yang tadi Bapak sampaikan, dan ini menjadi tantangan bagi kami tentu saja di PI untuk melaksanakan kerjasama ini, dan kita mempunyai tujuan yang sama, ya, tujuan yang sama dalam hal bagaimana masyarakat bisa memahami serangga dan memahami peran penting serangga bagi kehidupan kita semua. Ini adalah awal kegiatan kita bersama, kerjasama kita antara Pusat Perhimpunan Entomologi Indonesia dengan Pusat Peragaan IPTEK, dan tentu saja mudah-mudahan ini awal yang sangat baik, dan kita akan terus bekerja sama untuk sekali lagi untuk mengedukasi masyarakat kaitannya dengan peranan serangga di ekosistem kita, di lingkungan kita. Bapak Ibu sekalian, memang ini sengaja kita lakukan, kita laksanakan persis dengan 50 tahun Perhimpunan Entomologi Indonesia berdiri di Indonesia ini, dan tentu saja kita menyambut gembira adanya kerjasama seperti ini. Dan tentu saja harapan kita banyak, baik dari kalangan umum maupun dari pelajar dan mahasiswa, untuk terus mengenal serangga, dan salah satunya dengan menghasilkan karya-karya lewat foto dan lewat esai yang kita lombakan pada kegiatan berikutnya. Ini merupakan rangkaian sebetulnya, karena pesan Pak Syahrial saya ingat sekali, kalau ada lomba sebaiknya ada sedikit semacam pengetahuan tentang teknik-tekniknya. Nah, alhamdulillah Pak Syahrial, kita hari ini kita laksanakan ya semacam pelatihan. Monggo ya, dari para
narasumber yang sudah sangat berpengalaman, ya, Pak Andre dari yang menggunakan HP dan Pak Putu yang menggunakan kamera, dan nanti Bu Nina akan menyampaikan bagaimana mengoleksi serangga yang mungkin akan menjadi bagian dari bisnis kita, dari seni kita begitu, sehingga dan kebetulan juga nanti pada tanggal 22 kita juga ada webinar lagi kaitannya dengan serangga bermanfaat. Nah, itu lebih banyak ke industri. Jadi industri serangga bermanfaat. Nah, dari situ kita juga akan memanfaatkan serangga untuk bisnis, untuk industri. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Sahyal, dan terima kasih juga pada peserta pelatihan pada hari ini. Dan jangan lupa kita punya kuis yang nanti akan diberikan secara bertahap kepada para ini. Tentu saja sertifikat juga akan disampaikan kepada semua peserta nanti yang sudah menyampaikan pendaftaran. Demikian. Dan terakhir, kepada para sumber, terima kasih atas waktunya dan juga panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dadang. Sebelum kita lanjutkan ke acara utama, saya akan mempersilahkan Ibu Aras untuk membacakan pertanyaan kuis ke-1. Nah, jawaban dapat dituliskan melalui kolom chat di Zoom maupun YouTube. Silakan, Bu Aras. Baik. Terima kasih. Dengar nggak, Mbak? Ya. Dengar, ya. Bu. Pertanyaan pertama kepada para peserta, mohon diperhatikan, kita tidak mengulang dua kali. Pertanyaan pertama berasal dari Bapak Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dadang. Pertanyaannya, PP Iptek berada di bawah kementerian apa dan berlokasi di mana? Terima kasih, Mbak Lia. Baik, terima kasih Bu Aras. Silakan bagi peserta yang ingin bergabung dalam kuis dapat menuliskan jawabannya di kolom chat ya. Pak Sahrial, Pak Sahrial jangan ikut ya Pak Sahrial ya. Iya, bagi Pak Sahrial tidak. Untung tadi saya tidak sebut Pak, untung saya tidak sebut kementerian dan lokasi. Oke. Baik, baik, terima kasih Bu Aras. Untuk acara selanjutnya adalah sesi utama kita, yaitu presentasi dari para narasumber yang dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Suputa. Kepada Bapak Suputa kami persilakan. Terima kasih Bu Lia. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pusat PEI, Bapak Profesor Dadang, dan yang terhormat Bapak Direktur Pusat Peragaan Iptek, Bapak Insinyur Sahrial Anas MM, juga yang terhormat seluruh Ketua Cabang PEI di Indonesia, dan juga kepada seluruh peserta, selamat untuk mengikuti webinar ini. Nah, pada kesempatan ini kita nanti akan ada 3 pembicara, dan langsung saja tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lia sebagai MC. Untuk kesempatan pertama kita berikan kepada Ibu Dr. Nina Mariana MSI yang akan menyampaikan mengenai teknik koleksi serangga. Waktunya maksimal 25 menit, ya, Bu Nina. Nah, ini saya bacakan dulu CV Bu Nina. Beliau adalah dosen di Departemen Proteksi Tanaman IPB, pendidikan S1 dari Hama dan Penyakit Tumbuhan, S2 Entomologi, dan S3-nya entomologi di Kyushu University dari Jepang. Nah, itu email beliau, jadi nanti bisa Bapak-Ibu yang hendak menghubungi beliau bisa lewat email juga. Saya kira demikian, bisa langsung dimulai dari Bu Nina. Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, Bu. Baik, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan presentasi mengenai teknik koleksi. Oleh karena itu, saya share screen dulu, ya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Belum di... Ya, sedang di ya. Slideshow. Kok lama ya? Kelihatan ya? Sudah. Sudah, Bu. Baik, ya. Jadi, untuk teknik koleksi ini, kita memerlukannya selain untuk ilmu, juga bisa untuk hobi ya, dan untuk bisnis tadi kata Pak Dadang ya. Kemudian tentu ada teknik-teknik tertentu yang perlu kita ketahui gitu. Dan yang saya paparkan di sini hanya koleksi serangga kering saja, karena koleksi itu ada yang serangga basah ya, koleksi basah, dan juga preparat slide. Jadi kali ini kita berbicara mengenai koleksi kering saja. Nah, untuk mengoleksi serangga tentu kita perlu mengetahui habitatnya, dan alhamdulillah semua habitat itu bisa, hampir semuanya ditempati oleh serangga, karena serangga itu mempunyai tingkat adaptasi yang tinggi ya, baik ke sawah kemudian ke hutan, ke gunung ya, kita bisa dengan mudah mendapatkan serangga, ke laut juga di pinggirnya ya. Dan untuk mengambil serangga ini bisa pagi, siang, sore, malam gitu bisa, tapi yang paling baik adalah pagi menjelang siang, begitu matahari sudah mulai naik gitu. Dan malam juga tentu bisa dengan alat tertentu. Nah, untuk ke lapangan itu tentu kita perlu persiapan. Beberapa alat yang sebaiknya dibawa seperti terlihat di sini. Namun tanpa alat pun sebetulnya bisa ya, tapi hanya sederhana. Nah, yang paling penting adalah jaring serangga. Jaring serangga itu ada 3 macam. Ada yang jaring serangga darat, jaring serangga udara, dan jaring serangga air. Perbedaannya kalau yang darat dan udara itu, jaring serangga udara lebih panjang dan netnya lebih halus. Tapi kalau air itu lebih berat, kemudian lebih kuat ya, karena memang harus dicelupkan ke dalam air. Nah, untuk serangga untuk fotografi atau untuk pet atau untuk dipelihara, bagus juga kalau kita membawa kontainer kecil begitu ya. Kemudian alat lainnya plastik transparan untuk mengambil serangga, membawa serangga. Dan plastik ini yang sekitar ukurannya 2 kilo sampai 1,5 kilo. Kemudian juga ini amplop segitiga dari kertas wajib ya, bisa dibikin dari kotak segi 4 kemudian dilipat menjadi segitiga. Kemudian botol serangga, kemudian juga kuas bagus juga, kemudian pinset, kemudian gunting untuk menggunting ranting atau dahan yang kuat, atau juga bisa cutter, dan suntikan dengan alkohol karena penting untuk mematikan di lapangan. Nah, alat-alatnya ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk memerangkap serangga secara pasif. Kalau tadi mengambil secara aktif, yang ini secara pasif. Di sini saya perlihatkan yellow pen trap, ini untuk serangga-serangga yang tertarik pada warna kuning. Dan kita isi dengan air sabun atau juga bisa alkohol, bisa klorofom. Kemudian ini pitfall trap, ini khusus untuk serangga-serangga yang berjalan di permukaan tanah. Jadi kita gali tanahnya, kemudian diisi dengan cup, seukuran cup, kemudian diberi alkohol di sini. Harapannya serangga jatuh dan mati. Nah, yang ini adalah beating seed. Ini untuk khusus serangga-serangga yang mempunyai perilaku pura-pura mati. Jadi kalau ada di ranting, kita pukul-pukul, kemudian di bawahnya kita sediakan kain. Ya. Harapannya kita bisa dengan mudah mengumpulkan serangga itu. Nah, yang ini, yang corong beerless ini adalah untuk serangga-serangga yang ada di serasah daun, kemudian di kotoran hewan, kemudian di permukaan tanah yang ada bahan organiknya. Nah, bahan itu disimpan di corong yang dialasi di sininya dengan kawat. Kemudian atasnya diberi lampu.
Nah, karena ada lampu, maka akan terjadi panas. Serangga-serangga yang kepanasan akan turun ke bawah, dan di bawah kita tampung dengan wadah yang berisi alkohol. Kemudian ada juga flight intercept trap. Nah, ini harapannya serangga-serangga yang terbang menubruk plastik ya, kemudian terjatuh di bawah. Bawahnya itu kita tadah dengan nampan yang sudah berisi air sabun. Nah, kemudian ini alat lainnya, ini adalah malaise trap. Ini diciptakan oleh Pak Malais. Ini disimpan bisa beberapa waktu di hutan ya, itu bisa 2 minggu atau 3 minggu juga mungkin bisa, tapi kita harus memanennya 2-3 hari. Di sini disediakan tabung, ada yang berisi alkohol, ada juga yang dengan kloroform. Nah, kalau yang kanan ini adalah light trap. Jadi alat untuk menangkap serangga yang aktif pada malam hari. Jadi hanya bentangan saja, bentangan kain diberi lampu, kemudian serangganya terkumpul, kita koleksi. Nah, untuk membuatnya, ada beberapa alat yang diperlukan, yaitu jarum, jarum serangga. Ini jarum serangga stainless, tidak karat. Nomornya mulai dari 0-nya 3 sampai nomor 7. Semakin ke sini semakin besar. Tapi untuk segala macam keperluan, kita bisa menggunakan nomor 3. Ini karena mahal dan susah dicari, kita juga bisa menggunakan jarum gentul biasa yang paling panjang, bukan yang ada kepalanya ini. Yang kepalanya ini untuk merentang saja. Gitu ya. Kemudian untuk serangga-serangga yang bersayap, seperti kupu-kupu ngengat, itu memerlukan papan perentang. Kalau kita tidak mempunyai papan perentang, kita bisa menggunakan styrofoam, ya, kemudian dibentuk seperti ini, ya, untuk merentangkan serangga. Dan ini adalah namanya pinning block, itu untuk mengukur ketinggian serangga pada jarum serangga. Nah, kalau kita sudah menemukan serangga, kita harus membunuhnya, dan membunuh serangga itu dulu sering dengan botol racun, tapi botol racun ini berbahaya untuk tubuh kita, jadi sebaiknya dihindari. Biasanya bisa dengan tangan saja, untuk kupu-kupu ngengat yang tidak terlalu besar, itu ditekan saja, bismillah dulu, beberapa menit sampai kupu-kupunya mati. Kemudian kalau agak besar itu bisa disuntik ya, bisa bisa kumbang, bisa belalang, kupu-kupu yang besar itu disuntik dengan alkohol beberapa mili pada bagian ventral toraks atau ventral dada karena di sini banyak saraf-saraf yang besar. Kemudian mematikan juga bisa dengan alkohol secara langsung. Nah, kalau sudah kita mengambil serangga, kadang-kadang tidak langsung di offset atau diberi direntangkan, itu serangga biasanya keras. Untuk menghindari keras, itu kita bisa menyimpannya di freezer. Kalau di freezer, begitu keluar dari freezer, biasanya masih lunak. Tapi kalau tidak dimasukkan ke dalam freezer dan terjadi pengerasan pada serangga itu, kita bisa melunakkannya dengan relaksasi. Ya. Relaksasi itu prinsipnya memberi kelembaban ke dalam serangga itu. Itu cukup disediakan kotak plastik, di bawahnya diberi kapas basah, kemudian dilindungi dengan kertas, kemudian serangganya disimpan. Atau bisa juga dengan busa yang dibasahkan. Atau kalau seperti kumbang, itu bisa dimasukkan ke dalam air panas. Nah, dia akan lunak kembali. Nah, kemudian setelah serangganya lunak, apa yang harus dilakukan? Yaitu menusuk serangga itu dengan jarum. Nah, untuk menusuk tidak boleh sembarangan karena ada aturannya ya. Untuk diptera ini di sini di mesotoraks ya, ini di scutellum untuk kepik, kemudian ini untuk neuroptera itu imago undur-undur itu di mesotoraks juga. Kemudian untuk kumbang polioptera di elytron ya. Semuanya sebelah kanan karena untuk menghindari adanya kerusakan kalau misalnya di tengah itu tidak ada gantinya. Jadi kalau kanan dirusak dengan jarum, yang kiri masih ada. Untuk lepidoptera juga di mesotoraks ya. Untuk belalang di pronotum. Jadi bisa saya perjelas seperti ini. Jadi untuk kumbang di elytron sebelah kanan. Kemudian untuk kepik di scutellum sebelah kanan. Untuk belalang di pronotum. Nah, ini nama-nama istilah bagian yang tadi saya perlihatkan. Nah, untuk kupu-kupu dan ngengat itu di mesotoraks ya, di sini kira-kira agak ke kanan. Kemudian untuk lebah ya, tabuhan begitu yang agak besar itu di mesosoma. Jadi ini namanya mesosoma kalau untuk himenoptera ya, untuk lebah tabuhan itu namanya mesosoma. Kemudian untuk diptera ini di mesotoraks.
Nah, setelah ditusuk, apa yang harus dilakukan? Itu yang paling tinggi sini, jadi paling dalamnya. Jadi ini untuk serangga, yang ini untuk label nanti. Ya, jadi dia akan sama dalam satu kotak. Kemudian ditusukannya juga harus bagus ya, artinya dari samping kiri itu ini yang baik, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau ini terlalu rendah dan ini nungging ya, miring gitu ya. Kita bisa juga menggunakan alat pinset untuk memperkuat tusukan kita itu. Nah, kemudian barulah kita merentangnya. Untuk serangga-serangga yang selain kupu-kupu ngengat, biasanya tidak direntang ya, karena lebih baik tidak direntang. Dan untuk merentang itu tungkai. Nah, jadi tungkai depan ini ke atas, kemudian tungkai tengah dan belakang ini ke belakang. Kemudian kita tahan dengan jarum pentul ya supaya tidak bergerak-gerak. Kemudian antenanya juga diatur supaya simetris, supaya terlihat jelas gitu ya. Oke. Nah, untuk serangga-serangga yang bersayap, Lepidoptera, kemudian ini ngengat dan kupu-kupu, itu tentu sayapnya harus direntangkan. Dan kita kalau tidak mempunyai papan perentang, dibuat dari gabus seperti ini ya, ini bisa dilubangi atau satu lapis gabus, kemudian ini kiri kanannya diberi lapis sehingga ada lubang di tengahnya, ada lubang ini. Kemudian setelah si kupu-kupu atau ngengat ditusuk, kemudian kita letakkan di sini sampai pas si dengan menggunakan jarum pentul, kepalanya jarum pentul, itu bagian vena yang terbesar yang dinaik turunkan. Jadi kita tidak usah memegang sayapnya, tapi gunakanlah jarum pentul, venanya yang dinaik turunkan. Kemudian kita tahan dengan kertas wajib ya, supaya tidak kembali lagi gitu ya. Jadi sayap depan, sayap belakang, kiri dan kanan akhirnya seperti ini ya. Kemudian selesai. Nah, ini hasilnya. Dan patokannya adalah ini, sisi bawah sayap depan tegak lurus sumbu tubuh. Maksudnya kupu-kupu atau ngengat kan mempunyai sayap depan, sayap belakang. Ini sayap depan ini ada bagian sisi bawahnya. Ini sisi atas, ini sisi bawah. Sisi bawah ini tegak lurus sumbu tubuh. Jadi ini lurus gitu ya. Jadi ini sayap depan bagian bawahnya lurus, yang ini juga lurus ya, lurus tegak lurus sumbu tubuh begitu. Nah, sekarang serangga kecil, bagaimana cara mengoleksinya? Kita bisa menempelnya pada karton. Karena serangga kecil kalau ditusuk rusak ya. Jadi kita bisa membuat sendiri dengan karton yang digunting-gunting segitiga atau bisa juga dengan alat ya. Alat pembolong nih. Nanti kalau dengan alat bagus-bagus seperti ini. Kalau kita buat sendiri mungkin ukurannya sekitar 2 cm kali 1,5 cm lah panjang lebarnya. Bentuknya segitiga gitu ya. Kemudian serangganya ditempel dengan apa? Dengan lem serangga. Kalau kita tidak punya lem serangga, ya lem kertas saja. Prinsipnya lem itu harus larut di dalam air. Maksudnya kalau suatu saat kita ingin memperbaiki posisinya, kita bisa merendam dengan air, kemudian serangganya lepas, dan kita bisa melem ulang. Dan caranya tadi segitiga-segitiga ini ditempelkan ke serangganya ditempelkan di ujung, kemudian setelah ditempelkan kita tusuk segitiganya ya di bagian sini ya, menggunakan ya bisa menggunakan pinset atau orang ada juga yang menusuk dulu segitiganya kemudian baru ditempel serangganya, itu tergantung kebiasaan. Nah, untuk serangga kecil selain dengan segitiga bisa juga dengan segi empat gitu ya. Kalau segitiga tadi di ujung, kalau segi empat itu pada ininya, pada kartonnya. Nah, seperti ini. Misalnya parasitoid itu dengan baik disimpan di sini. Kemudian ini tempat untuk jarumnya dan untuk menempelkan lem itu di bagian kanan dari serangganya. Sehingga bagian ini yang akan nempel ke karton gitu ya. Untuk yang segitiga juga sama.
Jadi bagian kanan serangga ditempelkan dengan karton ya, dengan lem. Nah, selain dengan karton segi empat, segi tiga, bisa juga dengan gabus. Jadi karena serangganya kecil, jadi ditusuknya tidak dengan jarum yang besar, tapi jarum mikro. Tadi ada jarum yang ukurannya 0,1 sampai nomor 7, itu jarum biasa. Kalau yang ini adalah jarum mikro yang memang kecil sekali. Jadi jarum mikronya ditusukkan ke serangganya, kemudian ke gabus, dan gabus inilah yang ditusuk dengan jarum. Nah, kalau yang bawah ini dengan kapsul. Karena serangganya kecil sekali, kita masukkan ke dalam kapsul, dan kapsulnya yang kita tusuk dengan jarum. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pelabelannya? Untuk label ini menggunakan kertas yang tahan asam. Ya. Itu agak susah, di kita tidak ada yang jual, jadi harus import. Namun, kalau misalnya kita menggunakan yang produk di sini, itu kertas Concord bisa. Ini anu ya, ini nama dagang. Yang 200 gram, yang cukup tebal, warnanya putih. Ya. Dibuat kotak-kotak begini, ukurannya 1x2 cm. Dan label ini pada dasarnya ada 3 macam. Ada label pokok, ada label tambahan 1-2. Tapi kalau label tambahannya kita tambah sampai semuanya ada 4 atau 5 label, itu tidak masalah ya. Semakin banyak informasi akan semakin baik. Nah, yang penting diperhatikan adalah apa yang ditulis di dalam label itu. Nah, untuk label pokok ini lokasi, kemudian waktu, dan juga kolektor. Nah, ini adalah informasi yang memang harus ditulis sejak di lapang. Sejak di lapangan itu lokasinya dari mana, kalau perlu pakai GPS, kemudian waktunya itu kapan, dan siapa kolektornya. Nah, untuk waktu, waktu itu kebiasaannya kita menulis seperti ini, yang baku ya, artinya tanggal, kemudian titik, bulannya menggunakan Romawi, kemudian baru tahun. Dan ini adalah kolektornya. Kemudian untuk label tambahan itu terserah, itu informasi yang menyertai serangganya, bisa ditemukannya pada apa, cara mengambilnya seperti apa, gitu ya. Kalau parasitoid inangnya apa. Kemudian yang paling bawah adalah informasi taksonomi, biasanya ordonya apa, familinya apa, genus spesies, dan siapa yang mengidentifikasi. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, sekarang mengeringkannya seperti apa? Kalau di lab ya pakai oven atau pakai kotak pengering dengan lampu gitu ya. Tapi kalau tidak ada di rumah, itu bisa menggunakan karton biasa saja, dialasi dengan styrofoam, kemudian diberi kapur barus ya supaya tidak dirubung semut, kemudian dijemur gitu. Dan jemurnya juga tidak terlalu terus-terusan itu. Dan dia bisa dilakukan beberapa waktu ya. Kalau untuk di oven itu suhunya yang relatif rendah, tidak terlalu tinggi, tapi lama. Demikian juga dengan karton ya, semakin agak panjang pengeringannya akan lebih baik. Nah, kemudian menyimpannya di mana? Menyimpannya yang ideal sih ya di tempat, lokasi, ruangan yang suhunya rendah dan kelembabannya rendah. Tapi kalau di rumah kita masing-masing ya harus mempunyai kontainer yang dengan silika gel mungkin ya, agak susah juga. Jadi mungkin harus dipisah-pisah dengan kotak-kotak kecil. Kalau standarnya sih digunakan kotak koleksi standar dan di dalam lemari-lemari. Dan di ruangan yang khusus yang suhunya rendah dan kelembabannya juga rendah. Nah, ini contoh-contohnya, ini untuk kupu-kupu ya, kupu-kupu, dan ini beberapa ngengat juga. Ini yang cantik-cantik ini kumbang-kumbang ya. Kumbang itu cantik sekali, namun pada saat pengeringan dia relatif cukup lama ya, karena mempunyai tubuh yang agak tebal. Nah, untuk koleksi komersil atau hobi atau untuk hiasan di rumah itu juga bisa diatur sedemikian rupa ya. Karena serangga itu sangat cantik kalau kita simpan di rumah sebagai pajangan begitu ya, bisa diperjualbelikan juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih dari Ibu Dr. Nina tadi, cukup menarik ya. Jadi bagaimana cara mengoleksi serangga
kita harus tahu habitatnya, kemudian alat-alatnya apa saja, sampai menusuk serangga itu ada aturannya gitu ya. Jadi jelas sekali di sebelah mana, harus di bagian torak, bagian sebelah kanan, atau ada yang di scutellum dan sebagainya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan dengan baik tujuan dari koleksi itu untuk apa saja, bisa untuk hobi, bisa untuk ilmu pengetahuan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan saja dituliskan di Q&A, nanti akan kita berikan kesempatan pada sesi terakhir setelah ketiga pembicara menyampaikan materinya. Nah, pembicara yang kedua ini nanti akan memberikan teknik-teknik fotografi dengan menggunakan smartphone ya, dengan HP, yaitu Pak Andri. Nah, ini CV-nya akan saya bacakan. Nama lengkapnya adalah Insinyur Nur Andriono MT. Beliau dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Malang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Pendidikan S1 Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang, S2 di Fakultas Teknik Kelautan ITS Surabaya. Nah, judul pada kali ini adalah Teknik Fotografi Serangga dengan Kamera HP. Jadi ini email beliau, andrie35@yahoo.com. Nanti bisa menghubungi beliau. Nah, ini nanti Pak Andre akan memberikan kiat-kiat bagaimana hanya menggunakan HP saja itu bisa menghasilkan fotografi makro serangga yang cukup bagus. Nah, waktu saya berikan kepada Pak Andre maksimal 25 menit. Monggo Pak Andre. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada moderator, Bapak Dr. Suputa. Tidak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia, baik dari Perhimpunan Entomologi Indonesia maupun dari Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kemenristek. Kemudian juga rekan-rekan narasumber serta seluruh peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya siang ini untuk berbagi informasi dengan kami. Langsung saya ke materi ya, Pak Moderator. Ini adalah materi yang akan kami sampaikan pada siang hari ini, yaitu mengenai karya seni foto makro kamera HP menguat informasi keseimbangan alam. Ya. Untuk pemantik diskusi pada siang hari ini akan kami bawa 6. Ya. Yang pertama motivasi, kemudian alat-alat, teknik dasar memotret dengan HP, teknik memotret serangga, seni fotografi makro, peranan fotografi makro dalam keseimbangan alam. Untuk motivasi dalam memotret ini mempunyai peran yang sangat penting sekali. Ya. Karena ini bisa menentukan gaya, kualitas, dan hasil dari foto kita. Nah, motivasi bagi para pemotret ini banyak sekali. Ada yang sekedar ikutan, yang lagi ngetren. Banyak orang lagi motret hewan makro, dia ikut-ikutan. Kemudian ada yang betul-betul ingin belajar foto makro. Dia ingin mendalami betul-betul cara foto makro. Kemudian ada juga yang untuk ekonomi alternatif. Seperti kita ketahui bahwa banyak hasil foto makro ini bisa kita jual. Di beberapa online juga menyediakan tempat untuk menampung foto-foto kita. Dan kalau ada yang membeli, bisa dibeli. Kemudian juga bisa sebagai sumber informasi serangga. Sehingga saat ini banyak sekali muncul komunitas-komunitas atau grup fotografi makro ini. Untuk saya sendiri, ya, motivasi kalau bagi saya, motivasi saya sendiri, yang pertama, satu adalah membuka
jendela dunia. Kemudian ada peluang ekonomi alternatif yang kita tawarkan. Kemudian informasi serangga untuk edukasi lingkungan. Membuka jendela dunia, ini kita bisa dengan fotografi, ya makro ini kita bisa berinteraksi dengan komunitas universal dari berbagai negara. Saya juga belum begitu paham ya untuk para ahli serangga, apakah serangga ini jenisnya hampir sama dengan ikan ya. Kalau basic kami ada perikanan, di mana sebagai informasi bahwa ikan di daerah tropis ini aneka ragamnya banyak sekali macamnya. Tapi jumlah per jenis itu sedikit. Berbeda dengan daerah subtropis. Dia jumlahnya banyak, tapi keanekaragamannya sedikit. Ini di ikan. Nah, kita tidak tahu apa di serangga seperti itu, karena beberapa kali saya mengupload foto serangga itu di grup luar negeri, banyak teman-teman baik dari Jepang, Polandia, Bangladesh, dan lain-lain tanya, kok ada serangga jenis ini sih? Oh, di tempat kami banyak ini. Wah, tempat kami belum pernah menemukan seperti ini. Nah, ini kan juga bisa menjadi informasi, mungkin juga bisa menjadi data bahwa oh, ternyata di Indonesia itu aneka ragamnya banyak, walaupun jumlahnya sedikit. Kalau di ikan, seperti itu sih. Kemudian untuk peluang ekonomi alternatif, ini kita mengarah pada, kalau tadi kan dijual fotonya, tapi kita di komunitas kami, ini kita ingin bahwa fotografi makro ini bisa menjadi wisata edukasi fotografi. Ini beberapa kali sudah kita rintis ke beberapa pelaku ekowisata, di mana kita ingin mengambil peran fotografi makro ini bisa menunjang wisata edukasi itu. Bahkan nanti bisa memunculkan ekonomi alternatif dari kegiatan fotografi makro. Dan itu bukan suatu hal yang mustahil. Ini sangat besar sekali peluangnya. Dan bisa diwujudkan dalam yang ada yang berminat ke arah sana. Kemudian informasi serangga untuk edukasi lingkungan, ya jelas ini kita juga sudah merintis ya, karena peran dari fotografi makro ini baik sekali ke depannya untuk dunia pendidikan, baik anak sekolah mulai dari SMP, SMA dan lain-lain, pemerhati lingkungan, para peneliti, dan daya tarik dari buku ilmiah terutama tentang serangga, supaya nanti foto serangga tidak hanya seperti itu ya yang sudah baku, tapi kita suatu saat di buku-buku ilmiah ini kita munculkan foto serangga yang artistik sehingga orang tertarik untuk melihat dari serangga tersebut. Alat, nah ini biasanya ya untuk memotret serangga itu apa rumit, karena tadi basicnya adalah memotret serangga dengan HP, sebenarnya sederhana. Kita hanya menyediakan HP sama lensa makro. Ya, ini lensa bong ya kalau di Indonesia, lensa bongkaran. Ini lensa makro yang cara pemasangan juga gampang, ada penjepitnya. Dijepitkan di HP di mana kamera aktif. Ini sudah bisa kita mencari objek atau memotret serangga. Sebagai informasi, tapi ini bukan jualan ya. Ini kita menyesuaikan budget kita. Wah, kalau saya ingin motret makro tapi saya nggak punya uang banyak, ini sebenarnya harga lensa itu juga terjangkau. Ini yang 100 ini ya, ini 100 ini seperti ini. Kemudian ada yang 400 seperti ini, 600 di atasnya juga masih ada. Dan di online shop ya, toko-toko online itu ada lens bong prosumer hampir sama sebenarnya. Itu harganya sekitar 200 sampai 300 kalau dari kami. Sarannya adalah yang humid, terutama buatan para pemakro pendahulu kami, ya yang senior-senior, rata-rata teman-teman sudah membuat untuk lensa makroan ini. Jadi di toko online kalau ada yang jual, kita lihat di belakangnya, kalau memang dia basicnya pemakro, wah itu saya sarankan untuk beli ya di situ. Sesuai dengan budget ya, untuk 100 ini juga bagus, ini sebagai contoh, ini adalah potret dari teman kami, Robin Waji ya. Dia memakai lensa yang 100-an tadi. Hasilnya juga cukup memuaskan sekali. Ini hanya lensa yang 100-an ini. Jadi itu ya untuk yang alat sederhana. Nanti kalau ditambah dengan lampu juga ada. Terus di lensa ditambah dengan lensa penetral juga ada. Tapi pada prinsipnya asal kita punya
lensa makro tadi, kita sudah siap untuk memotret serangga. Kemudian yang ketiga tadi adalah teknik fotografi serangga dengan HP. Ini sebenarnya secara prinsip ya, secara prinsip ini sama dengan kita memotret menggunakan kamera DSLR, mirrorless atau kamera saku. Yang membedakan hanya alat memotretnya saja. Kalau yang ini memakai HP. Untuk kualitas jelas berbeda ya, berbeda. Kalau HP jelas dibanding dengan DSLR, bagusan DSLR secara kualitas. Tetapi hasil pesan objek foto adalah setara. Ya, setara. Maksudnya adalah seperti ini. Ini ya, yang di belakang sebelah kiri ini saya memotret dengan HP 16 megapiksel. Sampai sekarang pun saya memakainya hanya yang 16 megapiksel ini. Ini keduanya belum diedit, dan yang sebelah kanan ini hasil foto dari Mas Gugun Adiguno ngalampun grafi pakai DSLR. Kalau kualitasnya memang bagusan DSLR, tapi kalau untuk pesan objeknya, kita ingin memberitahukan kepada orang-orang bahwa ini loh Robert Fley Pelangi. Dari kiri dan kanan sama-sama bisa menggambarkan, oh Robert Fley ini seperti ini. Dari segi badan komposisinya seperti ini. Anatominya kelihatan sama-sama jelas. Kalau untuk kita mau mengirim pesan objek kita setara. Teknik dasar motret HP ya, ini yang utama adalah kita tahu sudut pandang. Sudut pandang ini menentukan dari posisi mana kita nanti memotret target ya, karena hewan makro ini hewannya bergerak masih hidup dan lain-lain. Kalau dia kaget juga akan terbang, padahal dia pas momen bagus, sehingga kita dari awal sudah tahu, oh, kita akan mengambil target ini motret dari sudut mana. Nah, ini ya. Seperti contoh di gambar, mau kita ambil dari atas atau dari samping, itu tergantung selera kita mau memunculkan yang mana. Ini salah satunya. Kemudian arah cahaya. Nah, karena kita memotret serangga, harapannya kita bisa mendapatkan detail serangganya, tidak sampai siluet ya, jadi kelihatan hitam. Makronya nanti. Karena kita ingin memunculkan ini, jadi kita juga harus mengetahui arah cahaya. Kemudian berikutnya ya, yang utama, foto kita harus enak dilihat. Ini enak dilihat. Sehingga ada unsur artistiknya. Karena ini nanti perannya sangat besar. Di belakang nanti akan tersinggung banyak untuk kegiatan enak dilihat ini. Karena itu kita harus bisa memaksimalkan objek pendukung di sekitaran serangga. Kalau ada bunga seperti ini, bunga. Bisa bunga secara auto, bisa hanya pucuknya seperti itu. Kalau ada tangkai, tangkainya yang bisa. Oh, Pak Andre. Suaranya terputus ya, Pak Andre? Sinyalnya dia. Halo, Pak Andre. Kalau ada yang nomor WA-nya di WA aja kali. Iya. Yeah. Ya, sepertinya ini terputus untuk Pak Andre. Nah, kalau misalnya kita teruskan dengan Pak Putu dulu, nanti kemudian ada waktu Pak Andre bisa join kembali, bagaimana ya? Ya, Pak Putu dulu diisi. Ya, ya tadi sudah Bapak Ibu yang saya hormati, tadi mohon maaf ini ada kendala teknis dari Pak Andre. Tadi sudah disampaikan sedikit mengenai fotografi dengan HP. Sekarang kita lanjutkan dengan fotografi dengan DSLR ya.
Nah, ini nanti akan dibawakan oleh Bapak Iputu Sudiarte, SPMSI PhD. Beliau institusinya dari Departemen Agroteknologi Universitas Udayana Bali, pendidikan S1 di Hama dan Penyakit Tumbuhan Universitas Udayana, S2 dari Biotek Pertanian Universitas Udayana, yang S3-nya dari Shinsu University di Jepang. Judul yang akan beliau sampaikan adalah teknik fotografi serangga dengan kamera DSLR. Email beliau adalah putusudiarta@unud.ac.id. Ini adalah CV beliau. Nanti kalau Bapak Ibu yang hendak menghubungi beliau bisa menghubungi lewat email ini. Nah, Pak Putu akan menyampaikan juga teknik-teknik khususnya dengan menggunakan kamera DSLR. Maka dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Bladang. Kemudian Bapak-bapak Ibu sekalian, jadi terima kasih Pak Suputa atas kesempatannya. Jadi suaranya sudah jelas ya, Pak? Ibu. Iya, jelas, Pak. Baik, Bapak Ibu, jadi sudah diperkenalkan tadi, saya akan sharing konten aja dulu ya. Nggih. Apakah sudah muncul nggih? Ya, sudah muncul, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi saya sangat bangga ya bisa sharing ini. Jadi yang awalnya mungkin untuk karena pesertanya banyak yang siswa kemudian mahasiswa. Jadi yang sebenarnya awalnya adalah saya moto ini itu berdasarkan suka saja gitu. Jadi senang saja dan tidak pernah belajar tentang teknik fotografi dan sebagainya, jadi autodidak, sehingga ini tidak akan menjadi alasan bagi adik-adik ataupun siapapun untuk memoto, karena ini adalah hobi gitu. Jadi hobi yang tidak perlu belajar dengan banyak, apalagi sekarang dengan internet banyak bisa mencari materi yang ada di internet dan sebagainya. Jadi awalnya ini adalah itu, jadi hanya berdasarkan suka. Dan pada saat 2007 ya saya mulai moto serangga itu saat di Jepang, karena saya stres sekolah begitu, jadi saya moto itu. Jadi akhirnya foto ini menghilangkan rasa stres. Tapi untuk adik-adik jangan stres ya seperti saya untuk mulai belajar foto gitu. Jadi enjoy saja begitu. Baiklah, tadi saya sangat tertarik sekali dengan Pak Andre ya, jadi kreatif sekali gitu, jadi menggunakan HP bisa moto. Nah, saya kebetulan memakai DSLR ataupun mirrorless yang sekarang yang dipakai oleh banyak fotografer gitu ya. Baik, nah mungkin Bapak Ibu kemudian adik-adik semua mahasiswa kemudian siswa yang familiar ya dengan makro, yaitu jadi kita tidak hal kecil diperbesar-besar gitu ya, itu lain konotasinya, yang kita adalah barang kecil yang bisa dilihat fenomena yang menjadi besar dan indah gitu. Kemudian apa harus serangga ya, jadi kalau konteksnya kita di PI ya kita fokuskan pada serangga. Apakah yang ketiga itu tujuan kita hanya sebatas seni, misalnya hobi, itu seperti Bapak tadi disebutkan bahwa seni juga bisa diisi gitu ya, ya sekolah seni itu dia banyak fotografi serangga untuk tugas akhirnya, karena memang ini ada seni. Tapi kalau di entomologi lebih kepada identifikasi, kemudian sebuah dokumentasi dan sebagainya, itu ilmu pengetahuan. Nah, sedikit saja, jadi walaupun tidak belajar saya di fotografi, tapi harus memahami ini sebagai seorang yang ingin belajar fotografi begitu. Nah, yang paling penting itu yang hijau itu. Yang hijau ini adalah POI gitu istilahnya. Apa itu POI? Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah point of interest. Jadi apa sih sebenarnya tema foto? Misalnya kalau ikut lomba, kalau di PI sekarang adalah insect for sustainable life misalnya. Itu kan temanya seperti itu. Berarti ada sustainable life dan sebagainya. Berarti kita harus memilih point of interest yang mau dipoto itu apa gitu. Jadi sesuaikan dengan itu. Jadi hal yang menarik dari serangga itu ya apanya gitu. Apakah dia nanti jadi matanya yang indah seperti yang tadi itu dipoto dengan kamera itu, atau seluruh bagian tubuhnya, atau
pelengkap-pelengkap yang ada di sekitarnya seperti bunga, seperti itu. Jadi itu harus ditentukan dulu, apa sih point of interest daripada, atau hal yang menarik gitu, yang membuat kita tertarik daripada serangga itu. Gitu. Atau kita kalau moto mantis misalnya, mantis itu pas hinggap akan tidak terlalu menarik, tapi ketika kita temui mantis itu memakan serangga, itu akan lebih menarik lagi. Nah, itu point of interest-nya di sana. Itu harus dipahami dulu, jadi walaupun tidak terlalu banyak tentang belajar serangga gitu. Itu berkaitan nanti ada, kalau sudah moto itu ada bokeh istilahnya, ada tun itu nanti khusus itu silakan dibaca saja, itu banyak sumbernya ya yang ada di internet. Oke, nah contoh pada capung, jadi interest kita pada dua capung ini, yang di atas itu, yang foto ini kita interest di sini saja. Gitu. Oleh karena itu kita ambil dari depan. Jadi akan menimbulkan seperti dimensinya itu muncul gitu, jadi di sini. Nah kemudian yang gambar lagi satu, itu adalah full capung yang berada di bunga. Jadi semua bagian tubuhnya harus jelas. Nah itu interestnya berbeda. Ini hanya ini dan ini. Nah itu tentukan dulu interestnya di mana. Kalau ini mungkin dalam konteks kita di lomba foto itu misalnya, karena ini adalah untuk hidup yang berkelanjutan gitu, ini tidak akan nampak. Tapi kalau ekstrim fotografi ini akan nampak. Tapi ini lebih ke tema. Jadi interestnya adalah di sini. Ini yang lebih dipilih karena dia di bunga, ekosistem dan sebagainya seperti itu ya. Nah kemudian itu POI, jadi bagian yang menarik perhatian atau konsen objek itu apa, itu yang perlu ditekankan. Nah kemudian itu yang disebut dengan point of interest. Nah itu dasar fotografi yang harus dipahami dulu. Nah contoh POI atau mantis misalnya yang ini. Nah mantis ini kan sebenarnya biasa gitu. Tapi secara keseluruhan itu ada didukung oleh background yang bagus. Ini siluet jadinya dan sebagainya. Itu akan menjadi indah. Tapi kalau dari segi untuk mengajar misalnya, oh ini predator gitu. Kenapa dia disebut predator mantis itu? Ya, nah, lihat gambar ini kan lebih mudah untuk menjelaskan ke mahasiswa dan sebagainya. Oh dia makan serangga gitu, makan yang lain. Jadi poinnya itu interestnya adalah pada posisi mereka makan gitu. Kalau kita ambil secara keseluruhan tubuhnya, maka tujuan kita tidak akan tersampaikan oleh foto itu. Karena kan kalau foto itu adalah message-nya atau pesannya dari foto itu. Jadi biarkan foto berbicara, kan begitu banyak orang bilang. Jadi ketika melihat sini aja kita bisa menceritakan foto itu. Nah, kemudian dari ini oke. Nah. Nah, oleh karena itu sehabis kita menentukan poinnya itu, point of interest itu, maka background, nah background atau latar belakang dari foto itu sangat penting. Jangan sampai ada benda-benda asing gitu, benda-benda liar yang ada di sekitar foto atau point of interest kita, misalnya kita foto capung itu banyak background soalnya daun tanaman dan sebagainya, itu akan menghilangkan POI-nya atau point of interest-nya. Jadi yang menonjol malah background-nya gitu. Jadi miss of focus, jadi out of focus gitu. Jadi tidak akan kelihatan apa yang mau kita tampilkan atau pesan apa yang kita sampaikan. Itu penting ya. Nah, contoh ini. Kupu-kupu yang ini, jadi background-nya sebenarnya adalah daun-daun, kemudian ada daun, ada sinar yang masuk sehingga kelihatan indah gitu. Jadi bunga-bunga dan posisinya memoto itu adalah pas kita pilih bundaran yang agak warnanya kuning gitu. Nah, seninya ada. Nah, gambar daun ini juga sama, di belakangnya juga daun tapi kita fokus ke daun ini sehingga indah. Capung, kemudian capung jarum. Ini kemudian mantis ini seperti itu. Nah, trik memotret serangga, jadi ini berdasarkan otodidak yang pengalaman saja gitu, jadi tidak banyak membaca sebenarnya, hanya langsung praktek itu. Jadi seperti koleksi serangga tadi juga harus memahami habitat dan perilaku serangga, itu harus. Jadi misalnya serangga A keluarnya pagi hari atau malam hari dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin memoto capung yang baru mau menetak, baru dari nimpa itu tidak akan bisa dapat siangnya itu. Lalu harus pagi-pagi bangunnya. Itu harus dipahami dan sebagainya begitu. Kemudian angin dan cuaca. Kalau moto makronya angin ini berpengaruh. Jadi ketika moto goyang gini nanti sick dia gambarnya, tidak akan fokus. Jadi diperhatikan itu. Kemudian ada hujan, jadi malah bagus ketika ada hujan pagi, embun pagi itu bagus juga gitu. Kemudian yang penting itu adalah persiapan alat dan sarana. Seperti Pak Andre tadi, jadi sarananya harus dipersiapkan dulu. Nah, contoh ini. Kalau kita ngomong DSLR, jadi kelihatan mewah itu sebenarnya tidak. Jadi yang mutlak harus dimiliki itu
adalah lensa makro. Nah, lensa makro itu bisa berasal dari lensa yang benar-benar makro, juga bisa dari filter. Jadi walaupun tidak punya makro, kita punya filter. Mungkin ini saya tunjukkan, jadi modelnya seperti ini, filter biasa itu yang bisa dimasukkan di ujungnya lensa. Jadi lensa biasa, tele atau lensa normal gitu, dimasukkan nanti akan berfungsi sebagai makro. Jadi tidak mahal gininya, apa namanya, lensanya. Kalau memang makro betul-betul ya seperti ini, jadi makro. Jadi lensa makro yang bisa dimanfaatkan. Nah kemudian dalam hal ini, kalau dia atau kita mutu serangga itu dalam cuaca yang bagus, cerah itu di dalam suasana yang bagus, itu tidak masalah tentang pencahayaan. Tetapi ketika kita memutu serangga yang habitatnya di hutan gitu, jadi keterbatasan cahaya dan sebagainya, maka flash atau pencahayaan buatan itu penting. Tetapi juga harus diantisipasi karena flash itu sangat keras, nanti malah detail serangga hilang. Maka dibuatlah yang disebut dengan adapter. Nah, adapter ini bisa dibuat dari barang bekas. Misalnya ini kotak teh dari apa ini waktu itu adalah kotak mie gitu, mie instan. Kita buat di mukanya kita isi kertas yang untuk jarit itu yang tembus cahaya apa namanya kertas keras ya yang untuk jarit. Jadi nah ini kreativitas ini yang perlu kita gali gitu. Kalau kita beli ini dispensernya itu mahal gitu dan apa namanya kadang-kadang tidak cocok, oleh karena itu bisa dimodifikasi seperti itu. Jadi lensanya ini normal tapi ini ujungnya ini ada filter namanya, jadi bisa foto serangga. Jadi sudah bisa menghasilkan foto serangga yang bagus gitu. Nah, seperti Bapak Andi tadi bilang bahwa foto serangga ini tidak hanya hobi tapi juga menghasilkan. Jadi bukan promosi ya. Gambar ini pernah sudah diterjual ya di Eropa itu. Kita waktu itu jadi mahasiswa kan senang sekali dapat uang 10 juta itu waktu itu gitu. Jadi bukan apa pamer bukan, tapi memotivasi adik-adik bahwa mutu ini juga menghasilkan uang gitu ya. Jadi foto ini bisa menghasilkan uang waktu itu. Jadi adalah bekal gitu. Jadi membeli alat dan sebagainya. Jadi kenapa ini juara misalnya? Ini memang nature, jadi tidak direkayasa. Jadi kalau ngomong serangga itu tidak bisa diatur. Diam kamu terbang gitu, nggak bisa. Jadi mereka kita nungguin berjam-jam biar dapat foto seperti ini. Jadi kesabaran adalah inti daripada foto serangga ini. Jadi kalau Bapak Ibu foto model lain lagi gitu. Jadi bisa diatur. Kamu berdiri, kamu gini dan sebagainya. Kalau ini enggak. Jadi dia yang ngatur kita. Jadi bisa jongkok dan gulang-guling di tanah gitu. Jadi ya itu seninya di sana gitu. Oke, sekarang kita coba makro di alam gitu ya. Jadi alam. Diri berarti. Nah, ini. Foto ini 2 hari ya, kurang lebih saya kejar itu. Karena mencari capung yang seperti ini susah gitu. Dan terbang. Nah, jadi bagaimana susahnya itu karena seni saja dan ini sangat menarik begitu. Nah, ini juga ya. Kemudian nah, ini saya bilang tadi. Jadi kita hidup dengan alam gitu. Jadi bela-belain nyemplung begini ya untuk mendapatkan capung jarum gitu. Ya, jadi nah ini harus bersahabat ini Pak Alit ini ya Pak ya. Jadi Pak Alit harus bersahabat dengan serangga. Jadi kita harus ya walaupun dekat ini mencium serangga itu tidak akan disengat karena memang kita harus bersahabat begitu. Nah, kedua, nah ini dari gambar ini ya jadi kita nyemplung dan akhirnya mendapatkan gambar yang bagus sebelah ini. Jadi baru tahu capung jarum itu kalau meletakkan telur itu harus menekan betinanya ke bawah gini ya. Dan betinanya yang tercemplung itu jadi sengsara dia meletakkan telur dan sebagainya. Tapi ini indah gitu. Ini didapatkan dengan cara yaitu jadi di alam itu gitu. Nah, ini. Jadi bagaimana kita mencintai alam, masuk ke air seperti ini ya, berendam berjam-jam untuk mendapatkan foto yang bagus. Jadi triknya adalah tahu habitatnya. Kalau kita tidak tahu, jamnya tidak tepat, maka tidak akan ketemu objek yang bagus. Seperti ini juga, jadi ada bunga itu beramai-ramai, kita foto ini menggunakan apa berbagai macam diffuser ya. Jadi ada tutupnya seperti ini, ada ini. Jadi itu kreativitas. Belum. Nah, kemudian ini contohnya. Kalau kita ingin mengetahui dia ganti kulit, ini apa namanya, laba-laba, itu kita tungguin biar dia ganti kulit gitu. Jadi akan momennya itu. Jadi mencari momen itu tepat. Ini dipoto di pagi hari misalnya. Nah, ini pas netes dari telurnya ini.
itu tidak gampang, jadi kita harus nunggu, jadi kita pelihara telurnya supaya dia menetas. Nah ini apa, robber yang jantan dan betina dan sambil apa memangsa dia. Ini juga foto yang susah, jadi kesabaran intinya dalam teknik fotografi serangga itu sangat diperlukan begitu. Oke. Nah, selain dari nature itu, nah, kalau kita ingin hobi dan bisa menjual foto itu tidak hanya apa bagus dari segi sains, tapi harus seni gitu. Foto ini misalnya yang paling bawah ini juga pernah sudah terjual gitu. Jadi semua sudah terjual. Foto ini adalah bagaimana nyamuk yang ditaruh di droplet air. Nah, jadi nyamuknya dimasukkan di droplet. Jadi kelihatan dia bayangan seperti ini. Jadi seperti trap ya kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi hal seni juga perlu diperhatikan. Kalau ini tujuannya adalah untuk hobi atau bisa untuk seni begitu ya. Ya. Oke, seperti ini. Jadi ini respon teman-teman kalau mau untuk makro ini seperti ini. Jadi sangat menarik. Jadi satu objek direbutkan, jadi ada yang dari sini dan sebagainya. Karena menunggu momen ini, jadi biar serangannya terbang pas menepakkan sayap itu kita jepret. Gitu. Nah itu harus sabar. Gitu. Nah contoh, nah kemudian bagaimana peranan fotografi ini untuk ilmu pengetahuan itu sangat penting. Jadi ini foto yang bisa mengilustrasikan bahwa ganti kulitnya belalang stepnya seperti ini. Jadi kita tungguin belalangnya, kita pelihara, akan dapat. Nah kalau ini kan coba perhatikan, foto ini akan sangat bermakna kalau kita maknai bahwa si laba-laba ini memakan memangsa yang lebih besar. Nah, jadi lebah dimangsa, kemudian ada yang nimbrung juga, ini lalat-lalat kecil ini. Kalau tanpa makro itu tidak akan kelihatan. Jadi fenomena ini bisa terlihat detail seperti itu. Nah ini juga sudah terjual dan kemudian pernah juara ya. Jadi di foto kontes 2012 itu, kenapa ini juara? Saya tanyakan ke jurinya adalah momennya sangat tepat. Jadi bisa dihitung telurnya berapa ini gitu, yang diletakkan telurnya, kemudian ini dia meletakkan telur dan akhirnya jadi seni, kemudian makna sainsnya ada. Nah ini juga mungkin Bapak Ibu akan bertanya ini apa gitu dan sebagainya. Kalau ini adalah robber yang mau sedang memangsa, yang ini saya juga tidak tahu ini. Jadi karena sangat kecil ketika kita makro ini, mungkin itu parasitoid ini, nggak tahu juga gininya ini, karena ternyata ada gini di ini kan mungkin apa ya, apa namanya ini parasitoidnya. Tapi ini pada ulat kelapa itu, yang ini jadi ada parasitoid. Nah ini yang sedang bertelur. Nah ini kan semua maknanya adalah ke ilmu pengetahuan, mungkin bisa digunakan untuk edukasi ya, jadi samping seni juga. Tapi ingat, jadi semua itu adalah gabungan antara seni dan ilmu pengetahuan. Nah ini bonus saja ya, sebenarnya seni itu bisa dari apa saja. Jadi air itu karena kita fokus ke serangga, maka saya lanjutkan ke foto yang bercerita atau esai fotografi. Foto yang bercerita sering sekali diberikan ke kita, atau lomba misalnya, atau membuat buku gitu. Jadi foto itu harus bercerita. Nah sebenarnya tanpa kita ceritakan, dari gambaran foto ini kita mengetahui ini adalah sebuah proses gitu, proses dari kehidupan. Oleh karena itu, kalau kita ingin memotret serangga untuk sebuah esai, maka urutan itu harus kita paham tentang siklus hidup misalnya, urutan dari kehidupan dari serangga itu. Misalnya dia mulai meletakkan telur, kemudian ini adalah imagonya, kemudian telurnya. Nah ketika kita foto ternyata unik sekali ya, jadi ada kayak segitiga ini, mungkin nanti akan menjadi gitu. Jadi kelihatan jelas gitu, tanpa makro itu tidak kelihatan. Akhirnya dia menetas. Ini menjadi sebuah cerita yang unik pada serangga. Nah, contohnya ini juga sebagai esai. Jadi ini untuk anak-anak SD saya berikan kemarin tentang serangga gitu. Jadi mereka tertarik gitu. Oh, ternyata serangga itu bisa berubah ya. Itu seperti Satria Baja Hitam dibilang, karena belalang tempur katanya. Nah, ini karena bisa
berganti kulit dan menjadi begini, jadi baru dan sebagainya. Nah, itu adalah pesannya akan tersampaikan sekali gitu. Jadi demikian Pak moderator. Jadi mungkin karena ini adalah pelatihan sebenarnya, jadi lebih kepada teknik-teknik. Tapi kalau ingin mendalami lagi, silakan dibaca apa itu prinsipnya POI, kemudian ada DOP dan sebagainya, itu silakan di-search aja ya sebenarnya. Tapi intinya adalah saya ingin memotivasi bahwa mutu serangga itu tidak hanya sains gitu, tapi juga seni, pesan moralnya ada dan sebagainya. Jadi mencintai serangga sangat-sangat menarik sekali begitu Pak. Saya kembalikan waktunya Pak Cepetan. Yeah, terima kasih Pak Putu. Nah, sangat menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Putu. Tapi ada pesan ya, jangan stres dulu untuk menjadi fotografer makro Pak ya. Tapi adalah cara yang cukup bagus tadi ya, menyalurkan sesuatu kemudian dapat menghasilkan sesuatu yang cukup bagus ya. Jadi bagaimana kemudian point of interest-nya itu yang harus kemudian diutamakan. Memang tidak harus satu tubuh, misalnya dilihat kakinya saja, kalau itu punya tipe alat kaki yang raptorial misalnya atau natatorial. Juga ini apa, foto itu berbicara tadi ya, sehingga kalau tidak terpotret sesuatu yang tidak disampaikan atau terpotret dengan banyak fokus objek yang lain sehingga ini mengaburkan dari tujuan ya. Dan yang menarik tadi ya, kesabaran itu ya Pak ya, jadi harus sabar karena modelnya tidak bisa diatur gitu ya. Seperti kalau kita di hama dan penyakit tumbuhan itu, kita ini dokter tumbuhan ya. Jadi apa, pasiennya nggak bisa ditanya, eh tumbuhan kamu sakit apa, tanaman kamu sakit apa, nggak bisa ya. Jadi itu adalah sabaran. Tadi saya kira sebelum kita lanjutkan lagi, tadi masih perlu untuk Pak Andri melanjutkan. Jadi terima kasih Pak Putu ini. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak Andri untuk melanjutkan presentasinya yang tadi sempat terputus. Ya. Pak Andri sudah masuk ya? Siap, terima kasih. Ya, sudah ya. Terdengar ya? Sudah Pak. Alhamdulillah, sudah. Terima kasih, saya tertarik dengan Pak Putu tadi banyak ya, yang informasi yang melengkapi. Kami lanjutkan ini tadi yang keempat, ini teknik memotret serangga ini ya. Ini yang jelas pertama kita harus memasang lensa makro ya di kamera HP dan HP pada posisi kamera aktif. Untuk pemula, untuk memotret dengan HP ini kami sarankan menggunakan model auto dulu untuk pemula. Karena praktis tinggal motret jebret. Tapi tidak harus ya, tidak harus, cuma saran saya. Auto dulu, karena boleh pemula langsung memakai yang model manual atau pro, boleh. Kemudian saat kita menemukan target serangga, ini biasanya yang kita lakukan agar kita dapat momen yang terbagus, kita dekati secara perlahan serangga itu, kemudian biarkan serangga itu tahu kehadiran kita. Ya. Kehadiran kita. Setelah serangga mengetahui kehadiran kita, dia tidak bereaksi, tidak kaget, tidak takut, tidak terganggu. Kita siap untuk memotret secara hati-hati. Karena kita tadi sudah mempelajari tiga trik ya, kita sudah tahu dari sudut mana dan mau mengambil apa, dan kita langsung aja untuk memotretnya. Dan sarannya, dipotret satu kali, tapi usahakan dipotret berkali-kali dari berbagai sisi ya. Selama serangganya masih diam aja, foto ya aja dari berbagai sisi, nanti akan kita seleksi yang mana yang terbagus. Ya. Kemudian bila serangga sebelum kita potret gini, dia pindah. Apa terganggu, kaget, atau takut, dia pindah. Ya mau nggak mau, agar kita dapat motret, ya kita ulangi lagi langkah yang ketiga tadi. Kita dekati, biar serangga tahu, begitu dia tidak terganggu, kita potret lagi. Sampai kita dapat foto target, karena foto makro ini biasanya adalah serangganya kan hidup semua ya. Yang tadi di zaman Pak Putu nggak bisa kita atur, hey, jangan terbang. Tunggu, saya mau motret. Nah, ini yang biasa kami lakukan sehingga kita dapat momen seperti foto ini. Itu adalah
karena kita melakukan kegiatan ini. Jadi sabar memang tadi betul, jadi sabar. Kemudian saat motret kadang-kadang sudah dipotret, ternyata saat di rumah dilihat banyak kurang fokus. Detailnya nggak kena. Ternyata saat motret kita gerak gisik ya, atau tremor masuk ini, atau fokusnya nggak kena. Nah ini ada beberapa tip. Kalau untuk yang kurang fokus ya, untuk mendapat fokus dari foto target, disarankan tidak usah memainkan zoom. Ya, kita tidak usah main zoom, maju mundur. Tapi posisi HP kita atau kita yang maju mundur sampai kita dapat fokus terbagus. Nah, kalau begitu dapat fokus terbagus, langsung kita eksekusi dress. Atau kalau sekarang pilih aja HP yang sudah ada fokus picking-nya, ya kita aktifkan kan di HP langsung kelihatan. Fokus tembak aja dari. Kalau kita HP-nya terbatas apa adanya, tidak ada kendala, tetap bisa. Masih tetap dapat foto yang bagus. Kemudian tremor ya, tremor ini sudah banyak ini ya, yang termasuk saya juga sampai sekarang masih golongan yang tremor ini. Jadi saat mengambil gambar tangan saya itu masih gerak, ini masih tetap. Ini ya penyebabnya, seharusnya kalau dari kami mungkin juga faktor U ya, dari usia juga ada, mungkin saya juga kurang latihan beban untuk tangan. Ya saat kita mengambil gambar ya, kemudian kita narik napas atau bernapas dengan biasa gini, ini berpengaruh juga ke arah tangan kita. Kemudian posisi tangan kita labil, ini kurang alatan beban, dan memang tremor walaupun ringan. Ini yang terkendala seperti itu. Dan untuk itu tipnya, saat kita akan mengambil foto ya sudah dapat momen tepat, tarik napas, itu tahan, kemudian kita nembaki target itu, kita putih jepret, kita sambil nahan napas. Sehingga ya, dengan trik ini, para pemula fotografi yang dengan HP bilang, waduh, motret fotografi makro ini ternyata melelahkan. Iya, karena setelah nahan napas ini dia langsung bernapas. Karena nahannya terlalu lama. Nah, ini untuk mengurangi tremor. Atau yang kedua, posisi tangan kita yang labil tadi, kita usahakan menjadi stabil. Yang pertama adalah posisi badan kita harus stabil. Setelah posisi badan kita stabil, maka posisi tangan kita usahakan stabil juga. Bila perlu, tempelkan siku tangan di sandaran yang stabil. Contoh di perut, di siku kaki. Bila perlu, kita harus naruh di tanah, kita harus dilosor, tengkurap, dan lain-lain. Yang umum dilakukan pemakro ini, dilosor ini, ya. Yang glosor ini lah glosor ini ya, ini tip yang mengurangi fokus glosor lah, seperti foto di sini. Ini di pemakro sudah akrab glosor bareng, bagaimana cara kita memotret yang di sudut yang paling rendah ini, terpaksa kita harus glosor supaya kita tidak tremor dan dapat fokus sama stabil. Ini istilahnya. Sering ini putus ambil saat acara Androsor bareng Jatim ke-7 di Malang tahun 2019. Dan didorong teknik fotografinya supaya dapat unsur foto yang enak dilihat oleh mata. Ini. Kemudian di samping itu, foto seni makro ini ya, foto makro yang punya nilai seni ini bisa untuk menarik buku-buku yang berhubungan dengan serangga, supaya serangga itu gambarnya tidak hanya standar tawon ya, seperti itu tawon. Tapi tawon dengan unsur seni seperti yang dimunculkan Pak Putu, orang akan tertarik, sehingga dia akan ingin tahu tawon seperti apa sih kok menarik seperti ini dan lain-lain. Ini sangat diperlukan sekali, karena kebanyakan yang banyak sekarang ini di komunitas itu mengejar detail bentuk dengan berbagai teknik, dia mengejar detail. Kalau kita nikmati kadang memang detail, tapi terasa kering, sehingga seringnya membosankan kalau tidak ada sentuhan seninya. Makanya kita munculkan seni
baru didukung detail dan lain-lain. Karena secara umum ya, orang itu menyukai sebuah foto karena tertarik dulu. Nah, tertarik dulu ya. Setelah tertarik, barulah dia melihat detailnya. Dia melirik karena tertarik dulu, terus kemudian melihat detailnya. Kalau di foto-foto saya ya, ini mungkin orang tertarik dulu. Ya. Tapi baru kalau di detailnya di zoom, kadang-kadang ambiar punya saya ini. Karena tadi kelemahan saya adalah ada tremornya. Tapi untuk yang seni fotografi ini ternyata banyak sekali diminati oleh komunitas di luar negeri. Ya. Sangat banyak sekali, sehingga grupnya dan mereka juga mengapresiasi dari keberadaan foto kita. Ini saya sampai pernah dapat best foto of the year tahun 2019, tahun 2020. Saya nggak tahu kereta, saya juga cukup senang karena mereka mengapresiasi karya-karya kami. Kalau karya kami mungkin kurang bagus, kurang detail, tapi unsur seninya kena. Kemudian ada juga yang the best of month September ya, bulan kemarin. Kemudian ini yang Agustus. Jadi mereka betul-betul menghargai karya seni. Kalau kita lihat betul secara detail hasil foto HP saya yang pakai HP 16 megapiksel tadi, detailnya yang terakhir ini adalah peranan fotografi makhluk dalam keseimbangan alam. Serangga adalah bioindikator ya. Ini yang jelas serangga bioindikator kualitas hidup kita. Caranya kita juga bisa membuat atlas serangga ini akan bisa menjadi suatu strategi pengelolaan fotografi makro ini ya, makro fotografi ini sekarang lagi muncul di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri. Ini sebenarnya merupakan tabungan kekayaan para peneliti serangga, tabungan kekayaan para peneliti serangga. Karena bisa menjadi sebagai data keanekaragaman hayati. Ini biodiversity plus lokasi keberadaan serangga serta aktivitas serangga bisa kita ketahui. Nah, keberadaan sama aktivitas ini biasanya menjadi timing saya untuk memotret serangga. Seperti di hutan Kota Batu, saya sampai hafal berapa ya, jam 8 sampai jam 9. Setelah itu jam 9 sampai jam 10 dia waktunya makan, makan lalat dan lain-lain atau serangga lain. Kemudian jam 10 sampai jam 11, dia itu waktunya mating, awin. Nah itu, jadi saya mau ngambil momen apa, saya sudah hafal konser di mana, lokasi di sekitaran mana, yang sering disukai Robert Blackpool ini, yang nah, seperti ini, sekarang di foto juga kan ada FC ya. Dari FC kita juga bisa tahu ya, lokasi foto ini diambil di mana, ini bisa jadi sumber informasi ilmiah karena ada titik koordinatnya juga. Syukur-syukur nanti yang Pak itu tadi ada Robert Play Tiger yang metik itu kelihatan jamnya, dari jam sekian itu biasanya dia metiknya. Ini kan informasi ilmiah bagi para peneliti. Kalau eksif ini bagi informasi ilmiah jelas ya tadi seperti aktivitas hewan, makan dan kawan ini bisa termasuk lokasi dan areanya ini bisa jadi bahan atlas. Kalau untuk fotografer eksif ini sebenarnya adalah sebagai bahan kita belajar. Saat kita mengambil foto ini kelihatan bagus dan saya saat mengambil lagi kurang bagus. Dengan eksim kita bisa tahu, oh ada pengaturan yang kurang pas saat ini, oh yang ini pas, oh kondisinya ini. Ini bagi kami seperti itu untuk mempelajarinya. Nah, itu ya, jadi harapan kami nanti para fotografer ini bisa menjadi tabungan data bagi para peneliti. Untuk sementara di Batu kita sudah memulai ya mengidentifikasi beberapa serangga yang ada di kami dan rencananya akan dibentuk buku informasi serangga yang ada di wilayah Batu dan sekitarnya. Harapan kami nanti di wilayah Malang, di wilayah
luar Indonesia, di luar Indonesia, di seluruh luar provinsi semuanya punya data-data ini, dan ini dikumpulkan jadi atlas. Nanti ada pemetaan serangga-serangga di berbagai provinsi di Indonesia. Tunggu, sehingga komunitas tidak hanya motret, terus dikirim, motret dikirim, tapi juga bisa jadi data koleksi. Nah, sebagai tip terakhir, harapan kita untuk para makhluk pornografi yang sedang berkembang dengan pesat ini, ayo kita jaga keseimbangan alam ini dengan tidak melakukan kegiatan memaksa hewan atau serangga berpose sesuai kehendak kita. Biarlah dia berpose secara alaminya. Jangan menyiksa, apalagi membunuh serangga hanya untuk memperoleh hasil foto tertentu. Kita tinggalkan. Karena untuk mendapatkan foto artistik, momen artistik, kita tidak akan pernah kehabisan stok. Setiap hari pasti akan dapat momen yang bagus dan berbeda-beda. Ini ya, yang banyak. Dan kalau ini sudah terjaga, ini bisa menjadi untuk wisata edukasi. Sudah selesai Pak Suputar katanya. Oh iya. Oke. Pak Andre sudah selesai ya. Tadi sempat. Terima kasih Pak Andre. Tadi Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan dari Pak Andre. Intinya bahwa harus apa itu mengenal serangga dengan dekat ya. Tadi sama dengan Pak Putu. Jadi kalau sudah kenal serangganya, walaupun didekati, dia tidak akan reaktif untuk langsung terbang dan sebagainya ya. Bahkan bisa bersahabat seperti tadi Pak Putu motret ada mencium lebah ya, tidak disengat gitu ya. Nah kalau apa Pak Andre motret rubber fly itu tidak terbang gitu, walaupun bawa makanan nggak terbang, dipotret didekati, gitu. Bahkan dipegang mungkin tidak terbang gitu ya. Itu karena sudah sering didatangi, kemudian dengan kesabaran tadi kita bisa menciptakan itu. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, dari ketiga pemateri tadi, mulai dari koleksi serangga maupun fotografi, ada satu hal yang itu sama semua, apa yaitu pengenalan habitat dan perilaku serangga. Kapan kita akan koleksi serangga? Kalau kita tidak tahu habitatnya tentu tidak akan dapat. Demikian juga dalam hal memotret. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan dengan diskusi, sudah ada banyak pertanyaan, tetapi sebelumnya akan ada pembacaan kuis untuk periode kedua. Silakan Bu Aras. Baik Pak Suputar, terima kasih. Saya akan membacakan sesi kedua, ada dua pertanyaan. Nanti mohon dijawab di room chat. Kita tidak mengulang pertanyaan. Pertanyaan pertama akan diberi jeda waktu beberapa detik, setelah itu lanjut ke pertanyaan kedua. Yang pertama, serangga apa yang bisa disimpan dalam awetan basah? Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, alat perangkap yang dapat digunakan untuk memerangkap serangga yang aktif pada malam hari. Terima kasih Pak Puta. Ya Bu, sama-sama. Tadi sudah ada pertanyaan dari Bu Aras untuk yang sesi kuis kedua. Silakan
bagi Bapak Ibu adik-adik yang mau menjawab. Ya, kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Jadi nanti di dalam diskusi ini ada banyak pertanyaan baik dari Zoom maupun dari YouTube yang mengikuti kegiatan ini. Nah, nanti dari masing-masing narasumber silahkan untuk menanggapi dari apa-apa yang dipertanyakan. Yang pertanyaan pertama adalah ditujukan kepada Ibu Dr. Nina dari Muhammad Husin dari Borobudur University. Beliau menanyakan, ketika proses pengeringan, apakah sebelumnya itu disuntikkan dengan formalin pada tubuh serangga tersebut? Nah, mungkin nanti Bu Nina bisa memberikan ulasan apakah memang harus formalin atau yang lain. Gitu. Itu untuk pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua yang berasal dari YouTube itu dari saudara Randa, mahasiswa Sekolah Tinggi Haji Agus Salim, Bukit Tinggi. Ini pertanyaannya, bagaimana prospek dari koleksi serangga bagi ilmu pengetahuan selama ini? Nah, itu untuk Bu Nina ada dua pertanyaan, ya Bu. Yang pertama ini, untuk berikutnya untuk yang pertanyaan untuk fotografi. Ini baik Pak Putu maupun Pak Andre, karena ditujukan untuk Bapak berdua. Ini pertanyaan dari Budi Wahyuni. Nanti yang dari Riau, pertanyaannya adalah untuk mengikuti lomba foto yang dominan itu objeknya apa gitu ya. Kemudian maksudnya objek apa yang perlu ditonjolkan kalau mengikuti lomba foto gitu ya. Nah, demikian juga ada pertanyaan lagi dari untuk Pak Putu, ini dari Al Ghazali. Biar dapat siluet yang bagus itu apa syaratnya itu, Pak? Gitu ya. Kemudian untuk Pak Andre itu ada pertanyaan juga, bagaimana cara mendapatkan background blur tetapi halus dan terang. Ya, saya kira itu pertanyaan dulu, silahkan untuk dijawab Bapak Ibu. Mungkin yang pertama Bu Nina aja. Masih mute ya Bu? Kedengeran sekarang? Yes, oh ya, baik. Ya, tadi terima kasih pertanyaannya. Jadi apakah kalau mengeringkan serangga itu perlu disuntik dengan formalin? Jadi tidak ya. Penyuntikan itu untuk membunuh serangga dan dengan alkohol saja. Kalau katakanlah membunuh serangga dengan formalin juga baunya juga kurang enak ya. Kemudian ke serangganya segmen-segmennya akan keras kalau pakai formalin untuk mematikan. Tapi untuk mengeringkan tidak ya. Jadi dikeringkannya secara alami, tidak diberi apa-apa, ditata kemudian dikeringkan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi, prospek untuk koleksi serangga sebagai ilmu, wah kalau dalam ilmu sih wajib koleksi serangga. Karena apa? Untuk mengidentifikasi kita harus mengoleksi. Untuk menyimpannya juga. Dan untuk setiap spesies seluruh dunia itu ada koleksinya ya, disimpan di museum yang bertaraf internasional, termasuk juga di Bogor. Di Bogor itu ada di LIPI, itu museum serangga yang tarafnya sudah internasional. Mungkin itu jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Nah, ini bisa diteruskan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Andre dan Pak Putu mengenai pertanyaan yang hubungannya dengan fotografi tadi. Siapa dulu nih Pak? Pak Andre atau saya Pak? Ya monggo, silakan Pak, bisa. Oke, bisa nanti saling mengisi ya. Sama-sama. Baik, Pak Andre, karena
tadi itu terkait dengan lomba foto ya, objeknya apa gitu, dari Riau ya kalau tidak salah. Itu begini, yang ditentukan tadi itu di mungkin tidak serangganya apa, tapi temanya apa gitu. Jadi poinnya, interestingnya itu apa gitu. Kalau misalnya itu temanya tentang sustainable life gitu, sustainable life itu berarti yang berkelanjutan misalnya, maka tidak akan bagus menonjolkan foto yang ekstrim gitu, misalnya yang apa, yang hanya kaknya gitu, tungkainya saja misalnya enggak. Tapi bagaimana berinteraksi dengan lingkungan gitu. Jadi sesuai dengan tema, temanya apa gitu. Jadi untuk menentukan itu. Nah, kemudian biar salah satu poin kriteria foto itu kan adalah kesesuaian tema misalnya seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi kalau temanya sudah tidak sesuai dengan apa gitu, jadi walaupun serangganya bagus dan sebagainya itu akan di-reject gitu, karena memang tidak sesuai dengan tema. Jadi yang perlu ditentukan awal itu adalah temanya apa, kemudian interestingnya apa, poinnya apa, itu poin interestingnya itu apa, yang menariknya seperti apa. Itu jawaban saya, kemudian mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Andri. Kemudian yang lagi satu, bagaimana cara memperoleh siluet yang bagus. Sebenarnya siluet itu kan adalah apa namanya, itu di belakangnya harus ada sinar gitu ya. Jadi ada sinar ya, pengertian kasarnya seperti itu, atau backlight gitu ya. Jadi backlight itu, tapi banyak kalau ingin membuat detail wajah dan sebagainya, jangan mutu di ada sinar gitu. Jadi tidak akan kelihatan. Tapi kalau ingin membuat siluet, itu misalnya backlight-nya apakah dia pencahayaan yang natural, misalnya sunset gitu. Jadi kita foto di belakang sunset itu akan kelihatan siluet gitu dan sebagainya. Nah, kemudian bisa digunakan, yang intinya adalah di tempat kita mutu itu adalah lebih gelap dibandingkan background-nya. Gitu. Misalnya kita ingin membuat siluet serangga, berarti kita mutunya adalah di bawah pohon. Nah, di bawah pohon tentu di seberangnya itu, di belakang pohon itu akan ada cahaya. Nah, pasti akan siluet. Karena posisi kita itu adalah lebih gelap dibandingkan dengan background-nya. Intinya seperti itu dalam teknik fotografi. Baik, mungkin itu Pak Putra, silakan dilanjutkan Pak Andri. Ya, terima kasih Pak Putu. Ini Pak Andri bisa menambahkan dan menjawab pertanyaan ini. Terima kasih Pak Moderator ya. Untuk ini Budi Wayuni, sebenarnya sama ya dengan Pak Putu, yang jelas kita memang harus mengacu kepada tema. Sehingga kita akan memunculkan foto kita itu di mana yang akan kita tonjolkan. Ini kalau kita mengandalkan foto yang artistik kayak yang kami sampaikan tadi, ternyata di temanya bukan ke arah sana, tapi ke arah kegiatan dari serangga itu apa yang dimunculkan. Nah, ini juga akan membawa ke sana untuk penilaiannya. Jadi yang jelas kita mengacu ke tema, dan dari tema ini kita optimalkan untuk memperoleh hasil yang optimal dari foto kita, sehingga kita berani mengikutkan dalam lomba tersebut. Dan untuk yang berikutnya ini, bagaimana cara mendapatkan BG blue halus dan terang ya. Kalau untuk makro pun gabi atau memakai lensa baik yang murah tadi sama yang mahal, sebenarnya secara otomatis kita itu sudah dapat background yang halus dan terang. Lah, bahkan dengan memakai lensa lens bong itu yang 100, 200 dan lain-lain, kita bisa menggeser-geser sedikit ke arah kiri kanan, itu background-nya bisa berubah. Hijau yang halus, karena di situ kemudian ada daun kering sedikit, background-nya akan berubah jadi agak coklat, agak ungu dan lain-lain. Atau ada yang agak hitam dikit, kita tinggal geser-geser. Tapi secara prinsip selama ini kita dengan memajukan HP kita yang ada lensanya, maju mundur ini akan diperoleh BG yang halus, terang. Bahkan kita bisa memilih warna BG secara alami. Karena di belakang serangga pasti akan banyak ada daun, ada sedikit bunga atau apapun. Itu kalau kita sasarkan ke sana BG-nya, maka dia akan merubah juga warna BG. Jadi yang paling mudah biasanya kita memajukan dan memundurkan HP kita. Yang jelas nomor satu fokus dari objek kena, BG nanti kita tinggal pilih-pilih. Ini
yang bisa kami sampaikan bahwa untuk PG juga sederhana aja kita hanya majukan. Dan di Lesa Lesbong itu hasil fotonya rata-rata PG-nya sudah halus. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih Bapak dan Ibu tadi atas jawabannya sudah cukup jelas sekali ya. Nah ini sebelum kita lanjutkan dengan masih banyak pertanyaannya, jadi sangat interest ini para peserta dengan Bapak Ibu narasumber ini, mulai dari koleksi sampai fotografi, semua pada banyak pertanyaan. Nah untuk itu ini ada lagi kuis periode berikutnya yang akan disampaikan oleh Bu Aras. Monggo Bu Aras. Baik Pak Puta, terima kasih. Sesi ketiga sama dengan sesi kedua akan muncul dua pertanyaan. Saya beri jeda waktu. Pertama, silakan dijawab di room chat. Kumpulan peta-peta serangga di seluruh wilayah Indonesia disebut apa? Pertanyaan selanjutnya, apakah istilah lain untuk bagian yang menarik perhatian dan menjadi fokus dalam fotografi? Terima kasih Pak Puta. Ya Ibu, terima kasih Bu Aras. Itu tadi pertanyaan untuk kuis berikutnya. Ya. Silakan Bapak, Ibu, dan adik-adik jawab. Nah ini ada pertanyaan yang selanjutnya untuk Bu Nina lagi, Bu. Ini masih ada pertanyaan banyak ya, yang, Pak. Yang disampaikan oleh Bu Mei dari Universitas Andalas. Nih. Nah ini yang ditanyakan, di mana Bu kalau mau beli gunting dan lem yang khusus untuk serangga itu? Jadi gunting untuk membuat segitiga tadi ya Bu, kertas karding tadi. Terus kemudian, berapa suhu untuk pengiringan oven? Nah ini juga senada dengan pertanyaan Ibu Sarah dari Universitas Pajajaran. Apakah bisa menggunakan oven listrik yang biasa itu? Kemudian bagaimana ketentuannya kalau menggunakan oven listrik yang biasa itu? Mungkin ada pengaturan waktu atau suhu tertentu. Begitu. Yang pertanyaan pertama, pertanyaan berikutnya ini Bu. Bagaimana dengan pinning atau preservasi untuk golongan Zygoptera, capung jarum yang itu sangat kecil ya. Itu yang pertanyaan untuk Bu Nina sehubungan dengan apa koleksi. Nah, ini ada lagi pertanyaan untuk yang ditujukan ke Pak Andre dari Sarah Mutria Mutria dari Pajajaran. Bagaimana cara memfoto serangga yang mudah terbang dengan menggunakan HP tersebut ya. Kemudian bila pencahayaannya sangat minim itu perlu enggak membawa lampu gitu ya. Lighting gitu. Nah, kemudian juga yang berikutnya apakah ini dari Fri Maulina, apakah memfoto parasitoid itu parasitoid itu tawon kecil itu Pak Andre ya, yang ukurannya 0,5 mm itu bisa dengan menggunakan HP yang 16 tadi itu ya, mega tadi ya, tanpa mikroskop, apakah itu memungkinkan? Nah berikutnya pertanyaan untuk Pak Putu, ini Pak, waktu untuk pengambilan apa itu namanya pemotretan serangga yang tepat itu kapan ya? Kemudian bagaimana cara ini memfokuskan biar nanti itu dapat fokus yang sesuai yang kita inginkan gitu. Ya, saya kira itu ya, Bapak Ibu pertanyaannya, monggo untuk dijawab yang pertama mungkin dari Ibu Nina. Baik, terima kasih sudah terdengar belum? Sudah ya? Tidak dengar ya? Terdengar? Sudah Bu, sudah terdengar. Ya? Baik,
Terima kasih pertanyaannya Ibu Mei ya. Tadi entah itu berdua atau sendiri ini pertanyaannya. Pertanyaan yang awal dulu yaitu untuk pembelian anu ya, seperti misalnya gunting untuk membuat segitiga begitu ya. Itu sebetulnya diklik di internet juga bisa sih, tulis saja point punch. Point itu kan ujungnya punch. Punch itu untuk membuat bolong-bolong itu. Itu bisa di BioQuip, bisa di berbagai toko. Ini hanya memang kelihatannya dari luar ya. Jadi agak lama ininya sampainya ke kita begitu. Tapi kalau untuk kebutuhan biasa sih kita bisa menggunakan gunting biasa saja dipotong-potong dengan kartonnya agak tebal. Kemudian untuk lem itu sebetulnya ada resep khusus itu untuk membuat lem serangga ya. Ada gam arabik, kemudian ada bahan-bahan lain, kemudian dicampur, dipanaskan begitu. Tapi kita juga biasa menggunakan lem kertas saja. Nah, tapi kalau untuk penggunaan yang official di museum itu tentu harus pakai lem serangga ya. Tapi gampang kok membuatnya. Kemudian untuk oven untuk pemanasan, prinsipnya untuk pengeringan serangga itu sebaiknya suhunya tidak terlalu tinggi tapi lama, daripada suhunya tinggi tapi cepat gitu ya. Nah, range suhunya itu sekitar 25 sampai 40 derajat gitu. Dan lama tidaknya tergantung serangganya. Kalau serangganya kecil, mungkin hanya beberapa hari sudah kering. Malah kalau seperti parasitoid, tidak usah dimasukkan ke dalam oven, dia dikering anginkan saja sudah kering. Tapi kalau seperti coleoptera, kumbang badak itu yang besar, kemudian ngengat si rama-rama itu harus beberapa minggu gitu ya untuk pengeringannya. Nah, kemudian oven yang digunakan, oven listrik biasa, saya kira akan karena ini perlu waktu yang lama. Mungkin agak susah ya. Jadi memang oven untuk serangga itu harus di-style sedemikian rupa sehingga suhunya tidak terlalu tinggi tapi dalam jangka waktu yang lama. Jadi memang harus khusus untuk serangga kalaupun mau oven yang biasa digunakan untuk pengeringan serangga gitu. Kemudian untuk zygoptera, jadi capung jarum memang kecil ya zygoptera itu. Jadi untuk ditusuk saja bisa rusak, biasanya juga dengan segitiga. Namun karena capung jarum ini mempunyai sayap yang agak panjang, abdomennya juga panjang, segitiganya juga agak panjang. Jadi segitiga itu bisa disesuaikan dengan ukuran serangganya. Kalau dengan poin-poin itu kan yang kecil-kecil ya, untuk serangga-serangga hama gudang atau parasitoid itu bisa, tapi kalau untuk zygoptera, segitiganya agak diperbesar membuatnya. Gitu. Kalau zygoptera yang besar, itu bisa juga dengan tusukan jarum. Tapi kalau yang kecil, zygopteranya umumnya sih kecil ya, dengan segitiga saja ditempel. Mungkin itu semua sudah terjawab ya, Pak Suputa. Terima kasih. Ya, Bu Nina, terima kasih banyak tadi atas jawabannya, sudah sangat jelas. Selanjutnya, mungkin Pak Andre bisa menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih, moderator. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara untuk memotret serangga yang mudah terbang gitu ya? Untuk ini kita kembali kepada kebiasaan dan kesabaran seperti yang disampaikan Pak Putu tadi. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya serangga yang terbang ini punya kayak model ya, dari sini nanti akan ada bunga yang mana, dia akan muternya seperti itu, sehingga bisa jadi kita akan menunggu di bunga berikutnya yang dia akan terbang di situ. Bahkan nanti kita bisa dapat model foto serangganya yang masih terbang mau mendekati bunga seperti yang punya Pak Putu tadi ya, freezing tadi ya. Ini bisa karena biasanya serangga itu akan kayak ada alurnya dari sini pindahnya ke sini, kalau ke kiri kita nunggu di salah satu bunga yang situ. Ini salah satunya. Kalau teknik lain ya kita tadi bahwa kita mendekati dengan hati, biarlah dia tahu kita saat dia sudah tahu dan merasa akrab dengan kita, dia tidak merasa terancam, kita putus, sebenarnya dia juga bisa tenang walaupun berapa detik ini kesempatan kita untuk motret. Setelah itu dia terbang, gila. Tapi kita
bisa untuk yang mudah terbang ini. Jadi malah bagus juga kalau kita dapat model freezing ya, yang saat dia baru terbang meninggalkan bunganya atau mau mendekati bunga, sehingga dapat momen seperti fotonya Pak Putu tadi. Ya. Freezingnya adalah di kesabaran dan kita mulai mengetahui kebiasaan serangga ini. Dia terbangnya polanya seperti apa sih, kita ikuti aja, kita tunggu di bunga berikutnya. Kemudian untuk yang cahaya minim ya, ini untuk HP memang salah satu kelemahan dibanding DSLR adalah saat kondisi cahaya minim. Nah, ini memang kita disarankan untuk nambah dengan lampu. Kalau istilah di teman-teman makron, diffuser, walaupun diffuser artinya seperti itu ada. Jadi kita nambah lampu biar kita dapat detail dan lain-lain. Ini seperti itu ya. Jadi kalau memang nambah lampu boleh. Kalau di makron lampu ini di online shop ya plus lensa mininya ini biasanya dihargai mulai dari 200 sampai 300 satu lampunya. Tinggal nancapkan di power bank kita sudah bisa mengeksekusi target serangga. Kemudian untuk objek yang 0,5 mili ini ya dengan kamera 16 megapiksel pada prinsipnya bisa, tapi detailnya nanti kurang ya, karena kita terlalu memaksakan, karena kalau kita mengusung terlalu besar ini kendala yang terbesar adalah shake, gerak, tremor dan lain-lain. Ini wong yang besarnya kadang-kadang saya sendiri juga tremor, tapi apalagi ngezoom yang super ini kita gerak sedikit aja hasilnya juga pasti akan ada blurnya. Tapi bisa pada prinsipnya. Kita sering nyoba untuk hanya serat kain aja sampai kita zoom dengan HP yang saya pakai bisa dengan jelas. Karena kalau dengan serat kain ya kan dia posisinya pasif ya. Kita tembak gitu ya bisa jelas, tapi kalau hewan yang gerak-gerak dikit, kita gerak hewannya gerak tetap bisa kalau untuk motret, tapi hasilnya ya harus ekstra hati-hati dan sudah sering terlatih pasti akan dapat hasil yang maksimal juga. Padamnya bisa. Terima kasih, Pak Moderator. Saya lanjut ya, Pak. Lanjut Pak Putu, monggo. Baik. Ya, jadi sedikit menambahkan tadi ya, menarik. Jadi apa untuk serangga itu jangan lupa pakaian. Nah, ini pakaian. Jadi jangan sampai mutu itu kayak ke mall misalnya warna-warni itu lari serangganya, karena kan nalurinya adalah predator dan sebagainya. Jadi usahakan warnanya ya agak apa hijau gitu. Malah ada yang pakai pakaian yang seperti apa tentara gitu ya. Jadi agak apa pokoknya yang tidak ditakuti. Jadi seperti yang disampaikan Pak Andre tadi, kita harus membuat serangga itu tenang gitu. Jangan apa namanya memutu itu dengan pakaian-pakaian yang terlalu apa warna-warni gitu ya, jadi susah itu kalau gitu. Nah kemudian itu adalah waktu pengambilan putu yang tepat. Nah ini ada beberapa hal pertimbangannya. Yang satu adalah tujuannya apa gitu dulu. Kalau dia ingin mengetahui apa kapan dia ke bunga dan sebagainya, seperti Pak Andre tadi bilang bahwa itu adalah behaviornya jam berapa itu sampai hal itu jadi hafal gitu. Jadi kalau seorang fotografi makro. Tapi yang terpenting itu adalah juga lingkungan di sekitar adalah lighting, nah pencahayaan. Kalau kita memoto di siang hari, itu pasti akan over expose. Jadi expose-nya pencahayaannya itu sangat kencang gitu. Jadi tidak akan kelihatan detailnya. Jadi sarannya adalah mutu itu jadi bangun pagi-pagi ya. Jadi jam 6 itu mulai berangkat sampai jam 9 udah maksimal itu. Kita akan mendapatkan pencahayaan alam yang bagus gitu. Jadi percayalah kalau udaranya masih sejuk gitu, misalnya kita mutu di daerah Jakarta gitu dengan di Malang itu akan beda hasilnya. Pasti akan lebih bagus di Malang karena polusinya itu jadi menentukan apa kalau density-nya, jadi kekeruhannya yang ada di itu tuh berpengaruh sekali, karena itu kita kan berbicara tentang cahaya. Jadi melukis dengan cahaya itu sangat perlu diperhatikan. Jadi oleh karena itu sayang saya pagi atau sore menjelang terbit tuh, jadi ada background matahari yang bagus sekali. Jadi jangan siang hari, jadi di trik matahari yang tajam itu mutu jadi tidak akan mendapatkan hasil yang sempurna. Samping serangganya akan bersembunyi, jadi takut dia ya.
Nah, kemudian bagaimana cara fokus? Nah, fokus biar fokus pada serangganya memutu gitu. Nah, itu. Jadi satu, kita harus menggunakan alat yang tepat, itu yang pertama. Yang kedua itu, jadi kita gunakan kalau DSL multi shot itu, Pak. Jadi banyak kali memutu. Dan satu pengalaman saya, jangan melihat hasil saat itu. Jadi mutu sekali lihat, hilang momennya, terbang serangganya, kemudian hitungan detik, kok hilang, di mana gitu. Jadi foto aja dulu, sampai dia banyak gitu kita foto, karena nanti kalau kehilangan momen, maka tidak akan mendapatkan momen berikutnya. Jadi itu intinya. Jadi multi-shot, kalau yang di apa namanya di DSLR atau mirror, ya seperti itu kita pakai. Fokusnya adalah jangan bergerak itu tremor itu. Jadi memang fokusnya bisa disiasati kalau DSLR menggunakan monopod, jadi atau tripod itu ya dipasang kameranya, itu yang kita pegang. Jadi membantu untuk mempertahankan tidak getar atau sick itu. Jadi ada sick. Jadi kalau sick, jadi tidak akan fokus kelihatan itu detailnya. Saya kira itu, Pak. Maksudnya saya kembalikan. Anjay. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi sudah ada beberapa jawaban ya. Nah, ini untuk masih ada, Pak, ini pertanyaan berikutnya yang akan saya bacakan ya. Yang pertama pertanyaan pertama itu ke Ibu Nina, yaitu dari Dea dari UIN Raden Fatah. Ini untuk Bu Nina ya. Apakah ya, ada ketentuan yang perlu diperhatikan jika mengoleksi berbagai serangga dengan kuantitas yang banyak? Jadi kalau banyak sekali, mengingat serangga adalah juga sebagai bioindikator lingkungan, itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari Loviga, dari Fakultas Pertanian Unsri. Dalam proses koleksi serangga, jika ada bagian yang putus, nah itu misalnya antenanya putus, Bu, ya, atau tungkainya putus, nah itu, apakah itu dibolehkan dilem, gitu ya? Jika diperbolehkan, itu apakah lemnya sama dengan lem yang tadi digunakan untuk ngelem di kertas karding? Itu Bu yang ditanyakan. Kemudian sebenarnya ada juga yang menanyakan mengenai ini. Jadi apa kalau misalnya ini apa itu namanya, kalau serangga pradewasa itu seperti apa koleksinya? Misalnya larva Coleoptera ini yang ditanyakan oleh Pak Agus Eko gitu ya. Kemudian pertanyaan untuk Pak Putu, itu standar minimum alat kamera di LSR yang harus dimiliki oleh seorang fotografer untuk mutu serangga itu apa? Ini standar minimum, Pak ya. Kemudian berapa sih budgetnya, Pak, dengan standar minimum itu? Nah, ini pertanyaan dari Andriason Agus ya. Kemudian ini pertanyaan dari Ferdinand Wira dari Untan untuk Pak Putu juga. Nah, saat ini eksplorasi gua itu sedang diminati, Pak. Jadi mahasiswa banyak yang memotret serangga-serangga gua ya. Kita tahu serangga gua memang sangat unik ya. Beberapa semut misalnya tidak punya mata yang ada di dalam gua, atau jengkrik tidak bermata yang ada ditinggal di dalam gua. Nah, ini bagaimana cara motret yang di dalam gua dengan intensitas cahaya yang nyaris tidak ada ya di tempat-tempat tertentu gitu. Itu Pak Putu. Kemudian ini pertanyaan untuk Pak Andri. Ini Pak, jadi ini kan ada, ini mungkin juga Pak Putu juga bisa ini, karena ini untuk menjual foto makro tadi loh Pak. Itu kira-kira prospeknya gimana? Kalau kita punya foto makro itu, terus di mana kita jualan? Gitu ya. Terus seberapa besar orang kemudian interest pada foto kita sehingga mereka mau membelinya, gitu ya. Pertama. Yang kedua untuk Pak Andre, ini smartphone sekarang ini kan sudah dilengkapi dengan kamera yang banyak, Pak. Jadi dari smartphone itu ada 3 kamera gitu ya, ada 3 lensa di situ. Nah, kalau menggunakan lens bong ini apakah itu memungkinkan gitu dengan 3 lensa yang ada di smartphone itu? Ya. Itu Pak pertanyaannya. Jadi mungkin yang pertama bisa dijawab oleh Bu Nina lagi ya, monggo Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Dia tadi ya. Bagaimana kalau kita mengoleksi dalam jumlah yang cukup banyak gitu? Ya tentu saja tidak ya, karena kalau banyak nanti habis jadi di alam ya.
Nah, untuk koleksi-koleksi yang banyak itu sebaiknya yang bisa dibiakkan sendiri. Jadi untuk serangga-serangga yang mudah dibiakkan itu ya dibiakkan. Tapi kalau agak susah ya kita juga harus mempertimbangkan ekosistem di alam ya. Jadi apalagi serangga-serangga yang langka begitu itu harus penuh dengan perhitungan. Jadi tidak boleh sembarangan mengambil. Jadi kalau hanya untuk mengambil untuk ilmu mungkin ilmu pengetahuan ya itu masih bisa ditolerir. Tapi untuk komersil ya sebaiknya harus bisa memperbanyaknya sendiri begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya pertanyaan mengenai bagaimana kalau ada yang putus ya, apa masih bisa ya? Untuk serangga-serangga yang jumlahnya cukup banyak, kalau ada putus, sebaiknya jangan dikoleksi, kasihan ya. Lebih baik yang lengkap. Namun, kalau pada saat proses pengeringan atau offset serangganya itu ada yang putus antenanya atau tungkainya, itu tidak dilem pada tungkai atau antena itu. Sebaiknya disimpan atau diletakkan pada karton lain ya, karton, kemudian kartonnya ditusuk dengan jarum dan bagian yang putus itu disertakan. Karena kalau kita tempel pada tempatnya itu ada kemungkinan tidak sesuai bentuknya atau posisinya ya. Jadi yang putus itu disertakan dengan koleksinya namun di tempat yang berdekatan dengan serangga itu pada karton lain gitu ya. Kemudian untuk serangga-serangga pradewasa, jadi untuk koleksi yang sebenarnya itu adalah koleksi untuk yang imago atau dewasa. Tapi kalau kita ingin mengoleksi serangga yang pradewasanya, itu mau tidak mau harus dengan koleksi basah, yaitu dalam alkohol, ya, alkohol 75% atau 80%. Dan koleksi basah ini idealnya dimasukkan ke dalam freezer dan disimpan tanpa kena cahaya matahari. Karena kalau disimpan lama dalam suhu ruangan itu akan menjadi rusak, kemudian ada juga penguapan gitu. Jadi sebetulnya koleksi basah itu dimasukkan ke dalam freezer. Nah, ada satu teknik koleksi untuk larva, yaitu dengan cara mengeluarkan isinya, isi larva itu, kemudian kulitnya yang kita koleksi ya. Saya sudah pernah mencoba cara seperti itu. Jadi larva, katakanlah larva ulat, kemudian dari salah satu ujungnya, ujung posterior, kita keluarkan isinya dengan katakanlah pinsil ya, sedikit-sedikit digulung gitu. Tinggal kita mendapatkan kulitnya. Kemudian kulit itu kita ditiup gitu ya, ditiup dengan tabung yang kecil sampai ukurannya sesuai dengan aslinya. Kemudian kita tata dengan jarum. Kemudian isinya bisa dimasukkan batang korek atau apa saja sesuai dengan ukuran larva. Kemudian dikeringkan. Jadi kita mempunyai koleksi kering larva. Tapi susah sekali. Harus biasa, ya harus dicoba berkali-kali. Jadi saya pernah mencoba tapi masih belum berhasil dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih. Ye, terima kasih, Bu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan dengan menjawab dari Pak Andre. Terima kasih, Bapak Moderator ya. Ini ada beberapa pertanyaan, terutama untuk makro ya, untuk peluang dijual ya. Ini yang pengalaman nanti Pak Putu ini karena beberapa fotonya sudah terjual. Tapi yang jelas kita optimis saja untuk mengirim foto-foto kita yang terbagus ya untuk kita bawa ke bagian penjualan. Ini ada beberapa komunitas yang menjual di sana ya, tidak kita sebutkan. Kalau kita lihat di sana juga bagus-bagus pada dasarnya, tapi kalau kita yakin bahwa ini juga ada peluang untuk terbeli, kirim aja, ikut aja. Nah, peluangnya nanti kan karena walaupun yang lain-lain bagus, kita juga punya setengah bagus menurut kita, tapi ada orang yang melihatnya, wah ini sangat bagus, bisa jadi akan terjual. Ada juga yang bagus-bagus sana tapi nggak terjual-jual juga banyak. Jadi peluangnya seperti itu, kalau kita memang ke arah sana, optimis saja nanti sambil melihat beberapa foto yang ada di sana, seperti apa sih, ya sambil kita juga orientasi untuk nyoba menjual, kita juga belajar untuk melihat berbagai foto yang ada di etalasenya di sana. Ini ya, kalau saran kita nanti mungkin Pak Putu ini lebih punya kiat-kiat tersendiri karena beliau sudah beberapa fotonya yang terjual. Nah,
Karena untuk yang berikutnya, smartphone sekarang kan banyak ya, ada yang 3 kamera, 4 kamera. Pada prinsipnya semua bisa untuk dipasangi lens bong. Cuma yang sering ini banyak ya, kalau kita memakai lensa yang aktif, tinggal kita pasang, sudah kita biasanya di layar HP kita ada vignette ya, lingkaran hitam. Biasanya kalau yang biasa itu kita zoom sedikit aja, 1,3 atau supaya vignette-nya hilang, lah itu bisa kita langsung memakai untuk memotret. Kemudian kalau kita ingin ke arah, dipindah ke arah yang punya resolusi tinggi, yang 64 atau 48 megapiksel bisa dipindah. Biasanya kalau yang resolusi tinggi, megapiksel tinggi, ini biasanya nggak bisa di zoom ya di situ. Biasanya apa adanya. Lah dengan yang zoom sedikit sama tidak di zoom ini bisa prinsipnya. Cuma nanti triknya kalau kita penglihatan kita masih jelas ya, peka ya, dengan tanpa di zoom kita tahu ini sudah dapat yang detail, tidak ada masalah. Kalau seperti saya misalkan, kalau pakai yang tidak di zoom, saya terkendala dengan penglihatan, karena dengan usia saya, seharusnya saya sudah pakai penyambung kaca ya, tapi selama ini minus atau plus cukup besar ini ya, karena memang dari segi U termasuk tremor tadi. Jadi pada prinsipnya semua kamera bisa kita gunakan, hanya ada di plus minusnya aja. Kalau kita bisa yang resolusi tinggi dan kita bisa dapat detail, bisa dipakai. Nanti kalau resolusi tinggi seandainya dapat, kemudian mau kita crop, hasilnya masih bagus lah, karena memang di situ keunggulan dari megapiksel tinggi untuk yang di kamera HP. Jadi pada prinsipnya bisa. Tapi yang biasa saya pakai yang sudah siap ready itu, tinggal kita mainkan, kita optimalkan. Ini ya. Karena saya juga nyoba-nyoba di 48 bagus hasilnya, tapi kadang-kadang sering nggak dapat detailnya karena ya itu tadi terkendala dari penglihatan. Penglihatan. Kalau penglihatan kita masih bagus, bolehlah ini. Karena nanti hasilnya demikian, Bapak moderator untuk tanggapan dari kami. Terima kasih Pak Andre. Mungkin selanjutnya Pak Untung ya. Baik, terima kasih. Jadi biar nggak lupa ya, nyambung dari Pak Andre tadi tentang menjual foto. Intinya adalah promosi, Pak. Siapa yang bertanya ya, adik atau ibu, bapak ibu. Jadi intinya promosi itu bisa dilakukan di Facebook, ya, jadi di medsos lah. Tapi memang ada grup-grup fotografi yang memang itu banyak menyediakan itu lelang atau menjual. Nah saya gara-gara sering posting di Facebook itu, ada sebuah rumah sakit dan resto, jadi restoran gitu, dia tertarik gitu. Nah, dihubungin, jadi lumayan walaupun lokal gitu, berapa 10 foto gitu, dengan copyright kita gitu. Jadi kita memberikan berapa foto yang memang di-print gitu, akhirnya dibeli setelah di-print dan sebagainya. Jadi promosi itu yang mungkin agak penting. Jadi tampilkan foto itu, jadi keindahan foto itu kan dinilai dari segi orang lain juga menilai begitu, bukan kita saja. Jadi ya sekedar gitu, jadi banyak orang tertarik juga. Nah, kemudian pertanyaan untuk saya ada berapa harga gitu ya, mungkin harga minimum atau minimal tentang kamera itu. Terus terang kalau saya tidak pernah beli baru gitu. Jadi saya beli second hand juga gitu. Jadi apalagi di Jepang banyak gininya, jadi belinya second hand dulu apa yang tidak gini, karena kan terpercaya. Pokoknya intinya adalah kita tidak matok itu harganya berapa. Jadi semua jenis merek, jadi saya tidak menyebutkan apakah apa Canon, Olympus dan sebagainya, enggak. Jadi semua bisa. Intinya adalah kita punya lensa makro. Kalaupun kita tidak punya lensa makro, kita bisa menggunakan filter. Jadi ada berbagai merek filter. Jadi berapa pembesaran 1x2 dan sebagainya, banyak sekali jenisnya. Tapi intinya adalah bagaimana kita suka itu. Jadi ketika kita suka itu bisa kita meningkatkan grade atau apa grade-gearnya kita atau alat-alatnya kita supaya bisa lebih meningkat hasil fotonya gitu. Jadi tidak ada patokan harga, jadi silakan. Jadi apa aja boleh, yang penting lensa makronya. Nah, lensa makro ini berkisar kan lumayan juga harganya, tapi kalau tidak mencukupi itu bisa menggunakan filter, berbagai merek filter yang tersedia begitu.
Nah, kemudian fotografi di goa, jadi di tempat gelap seperti yang tadi itu ada di hutan, ya mirip lah seperti itu. Jadi untuk serangga-serangga di hutan itu juga menarik-menarik gitu. Nah, yang menjadi kendala itu adalah pencahayaan, nah, gelap dan sebagainya. Jadi kita harus membawa flash gitu ya. Flash itu adalah sejenis ini. Jadi kalau tidak ya senter gitu modelnya. Seperti inilah flashnya ini di atasnya itu. Nah, setelah dibawa itu, kemudian di atasnya ini kan nanti kalau kita gunakan itu akan keras sekali sinarnya. Ya, karena keras itu maka dilindungilah dengan kertas tadi yang dibuat dari kertas keras yang dari untuk baju itu. Nah, dilapisi begitu. Dari apa saja boleh, yang intinya adalah warnanya putih, karena putih itu akan meredam. Nah, putih diselimuti dengan aluminium foil di dalamnya. Tujuannya apa? Untuk sinar itu terpantulkan, diserap juga, gitu. Jadi tidak akan terlalu keras untuk mengenai serangga atau objeknya. Jadi harus bawa ya, ini apa pencahayaan tambahan kalau di gua itu. Jadi kemudian harus diredam juga kalau pakai pencahayaan dari kalau misalnya dan sebenarnya tidak usah. Jadi intinya nanti tidak akan bergerak kameranya kalau tidak ada cahaya. Makanya harus pakai bantuan flash itu dan sebagainya. Gitu. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Putu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, cukup menarik ya, banyak sekali pertanyaan dan sudah dijawab. Dan ternyata masih banyak lagi pertanyaan, tapi karena waktu juga yang membatasi, mungkin nanti karena Bapak Ibu dan Saudara juga sudah mempunyai alamat email dari para narasumber, nanti mungkin bisa langsung berhubungan. Jadi dari yang tadi disampaikan, kita lihat bahwa pengenalan habitat, pengenalan perilaku itu menjadi penting bagi semuanya. Bagaimana kemudian koleksi itu mendukung ilmu pengetahuan, sehingga kita punya spesimen voucher menjadi bukti ilmiah yang bisa disampaikan. Kemudian bagaimana tadi foto juga digunakan untuk memotret keberadaan biodiversitas serangga di Indonesia. Maka pertemuan ini saya yakin bahwa intinya adalah kita menjadi mencintai, kemudian menjaga kelestarian serangga Indonesia. Gitu ya. Nah, tadi ada juga pertanyaan bagaimana kalau koleksi serangga nanti serangganya habis, bisa ikut webinar tanggal 17 nanti mengenai akan ada satu webinar lagi yaitu mengenai industri serangga bermanfaat. Di situ nanti ada bagaimana berbisnis serangga, kemudian menjual serangga, tetapi dengan tidak merusak kelestarian lingkungan serangga alam Indonesia. Saya kira demikian, dan kita berikan aplaus untuk semua narasumber, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, keikutsertaannya. Saya sebagai moderator, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada MC, saya akhiri. Selamat sore, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suputa yang telah memimpin kegiatan presentasi dan diskusi pada webinar hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada ketiga narasumber atas presentasinya. Berikutnya adalah penyerahan sertifikat kepada moderator dan narasumber yang secara simbolis akan diberikan oleh Ketua PAI Pusat kepada Pak Dadang. Kami persilakan. Oke. Baik, terima kasih Bu Lia. Yang pertama untuk Pak moderator kita, Pak Suputa, saya serahkan ini sertifikatnya. Lumayan, dapat KUM 1. Terima kasih banyak, Pak. Oke, berikutnya Bu Nina. Terima kasih, Bu Nina, ya. Terima kasih, Pak Dadang. Itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, bisa dijawab. Ya. Pak Anas masih ada nggak, Pak Saryal? Atau masih sudah meninggalkan lokasi? Oke, nggak ada ya berarti. Oke, berikutnya Pak Nur Adriano. Terima kasih Pak Nur. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah untuk sesi-sesi berikutnya ya Pak Nur ya. Pak Andri. Terima kasih Bapak. Siap. Oke, siap. Makasih. Terima kasih. Pak Putu, luar biasa Pak Putu ini. Bisnisnya bisnis foto sekarang dia.
Ini memberi inspirasi betul nih buat anak-anak muda kita ini, ya. Intinya kita memanfaatkan dan kita mengkonservasi. Karena kalau serangganya habis, kita nggak bisa foto lagi nanti, kan? Ya, itu. Nah, ini penting sekali, saya kira, memanfaatkan, mengkonservasi. Kata kuncinya barangkali di situ, ya. Makasih, Pak Putu, ini sertifikatnya. Terima kasih sekali lagi kepada semua bicara dan moderator. Makasih. Baik, terima kasih kepada Pak Dadang. Untuk berikutnya, ada pengumuman pemenang kuis ya yang akan dibacakan oleh Bu Aras. Silakan, Bu Aras. Baik, Mbak Lia, terima kasih. Saya langsung mengumumkan keputusan juri tentang pemenang kuis pada webinar kali ini. Hasil dari pemenang, pengumuman dari pemenang tidak bisa diganggu-gugat. Begitu ya, Mbak Lia? Ya, betul. Pemenang Zoom yang pertama, pemenang Zoom yang pertama adalah Maya Riana Kristanti, yang kedua Suwarno, yang ketiga Ferdinand Wira Pratama. Kemudian pemenang YouTube, pada YouTube, 1. Yani Maharani, 2. Ilham Bolkia Zamer, 3. Andi Alfian Darmawan. Untuk para pemenang, mohon konfirmasi hadiahnya melalui panitia dengan menghubungi nomor 0812-7899-030. Terima kasih, Mbak Lia. Baik, terima kasih, Ibu Aras. Berikutnya, kita akhiri untuk acara webinar hari ini. Terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran dan partisipasinya, baik melalui Zoom maupun YouTube. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia atas peran serta dan kerjasamanya sehingga seminar hari ini dapat terselenggara dengan baik. Mohon ditunggu maaf fotonya, jika ya. Ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. Ditunggu fotonya. Ya. Foto. Ya, Pak. Untuk lomba fotonya ya nanti ditunggu mungkin bagi yang berminat hari ini sudah mendapatkan ilmunya, jadi silakan nanti bisa bergabung di lomba foto tersebut dengan hadiah yang sudah dicantumkan tuh ada di posternya ya, seperti itu. Baik, untuk webinar hari ini kami akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama. Thank you.